الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tajuk kita ni tuan-tuan, semenjak bab keempat, bab yang keempat, semenjak Nabi hijrah hingga menetap di Madinah. Tak banyak. Bab hijrah ni sampai muka surat 41, 42. Jadi saya cuba yang ni 15 minit boleh kot. No? Hijrah ni selalu duduk dengar ceramah dah. Jadi saya lalu-lalu begitu saja ringkasan daripada cerita hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Sana. Okey tuan-tuan, jadi setelah kaum Quraisy mengetahui bahawa sekumpulan penduduk Yathrib, ini orang Madinah, telah memeluk Islam, mereka semakin meningkatkan azab dan tekanan ke atas orang mukmin yang berada di Mekah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat supaya berhijrah ke Madinah. Semua orang kena hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini perintah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung arahan tersebut supaya sahabat-sahabat mula berhijrah. Tadi saya ada sebut tadi tentang pasal apa hijrah ni. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal, sampai di Madinah tu pada 12 Rabiul Awal. Tapi bila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu buat kalender hijrah, kalender Islam startnya daripada bulan Muharram. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Dr. Akram Dhiya Al-Umari catat kata-kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut kerana dia kata ibtida'u al-azm, mula keazaman sungguh-sungguh nak berhijrah ni ialah pada bulan Muharram. Tapi para sahabat dulu yang pi seorang demi seorang ke Madinah Al-Munawwarah, ke Yathrib pada ketika itu. Jadi sebab itulah walaupun Nabi SAW sendiri berhijrah pada bulan Rabiul Awal, sampai pun pada tarikh 12 Rabiul Awal, bila nak buat kalender Islam yang para sahabat mesyuarat, punya mesyuarat, akhirnya setuju untuk ambil peristiwa hijrah itu sebagai penanda aras, sebagai permulaan tahun pertama Islam. Mereka tak mula daripada bulan Rabiul Awal, dia patah balik sikit, start daripada bulan Muharram. Itu sebabnya. Dengan duk suruh tukar pula, tukarlah pula kita sambut hijrah pada bulan Rabiul Awal. Tak payah, ada sebab ulama-ulama kita dulu ataupun para sahabat dulu memulakan kalender hijrah itu pada bulan Muharram, seperti mana yang kita sambut, kita peringatkan tiap-tiap tahun hari ini tuan-tuan. Di penggan yang kedua tu tuan-tuan, saya nak baca sikit. Yang ini ada, kalau nak cerita pun panjang lah. Para sahabat hijrah secara diam-diam kecuali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada kaum musyrikin, sesiapa yang ingin berpisah dengan ibunya, silalah tunggu saya di lembah ini besok, kerana saya akan berhijrah esok hari. Tetapi tiada seorang pun yang berani keluar menghalang. Ini masyhur dalam sejarah. Cerita ini adalah cerita yang sangat masyhur. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita rujuk dalam kitab-kitab sirah, hatta dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang menjadi bacaan yang terpopular lah barangkali hari ini tentang sirah Nabawiyah, sebenarnya Sayyidina Umar pun bukan berhijrah dalam keadaan terang-terang. Dia pun berhijrah dalam keadaan bersembunyi juga. Bersama-sama dengan beberapa orang para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka pakat untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi yang lepas daripada tiga orang yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pakat ni, dia seorang yang selamat tuan-tuan. Dua orang lagi berjaya difitnah
berjaya dikembalikan oleh orang kafir Quraisy sehingga mereka diseksa semula di kota Makkah Al-Mukarramah. Ha, cerita tu tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ni, dia cerita panjang lebar tentang Sayyidina Umar sendiri sebenarnya bukan berhijrah dalam keadaan terang-terang macam yang kita duk dengar selalu-selalu tersebut. Itu riwayat yang dhaif dan bercanggah dengan riwayat yang sahih. Cukuplah saya habaq takat tu tuan-tuan, eh, berkenaan dengan pemergian ataupun penghijrahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tuan-tuan, setelah para sahabat seorang demi seorang meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah, orang-orang kafir Quraisy mula sedar, hai, tak ada ni, makin lama makin tak ada. Akhirnya mereka bimbang, nanti Nabi sendiri akan berhijrah meninggalkan kota Makkah, pi ke Madinah, berjaya mengumpulkan kekuatan di sana, nanti serang mereka balik. Maka mereka mula mesyuarat, lagu mana nak buat, nak tamatkan riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat mesyuarat tu di mana? Di Darun Nadwah. Di Parlimen Quraisy yang ada pada ketika itu. Darun Nadwah ni asalnya dibina oleh Qusay bin Kilab dulu lagi. Lama ada-ada. Dan turun-temurun itulah tempat orang-orang Quraisy bermesyuarat untuk memutuskan perkara-perkara penting dalam kehidupan mereka. Akhirnya ringkas cerita, keputusan daripada mesyuarat tersebut, bunuh Nabi SAW. Tapi nak bunuh seorang-seorang, tak berani. Mereka takut nanti Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim akan bangun tuntut bela terhadap orang yang membunuh Nabi SAW. Lalu mereka pun berpakat, tuan-tuan, semua kabilah bersetuju hantar wakil untuk membunuh Nabi SAW. Akhirnya mereka setuju dengan harapan kalau sampai 10 kabilah daripada keturunan Quraisy ini berpakat membunuh Nabi, nanti Bani Abdul Muttalib tak mampu untuk tuntut bela. Habis tinggi mereka hanya boleh tuntut diat. Diat dapat kita boleh bayar. Banyak mana pun tak ada masalah, kita boleh bayar. Lalu tuan-tuan, setelah termeterainya perjanjian konspirasi untuk membunuh Nabi SAW, maka mereka pun hantarlah 10 orang ketua, kepala paling besar sekali untuk membunuh Nabi SAW ni ialah Abu Jahal sendiri. Ha, kalau kira senarai hak atas sekali ni, ialah Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abi Al-As, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan ada 7 orang lagi disenaraikan satu persatu nama orang-orang yang yang bermaksud untuk membunuh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ni tuan-tuan, selalunya Nabi akan tidur di awal malam sampailah akhir hayat Nabi. Nabi memang lepas insya tidur terus. Kita lagi tak pukul 12 tak lena kan. Nabi dah, Nabi memang lagu tu hidup Nabi SAW. Lepas tengah malam Nabi SAW akan pergi Masjidil Haram semayang, semayang qiyamul lail di sana, baca Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, bila tiba malam hari, maknanya tak lama dah Nabi SAW nak berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah ni, siang hari lagi Nabi dah mulakan perancangan setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan kepada Nabi SAW untuk berhijrah. Nabi terus pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila? Tengah hari. Nabi pergi dalam keadaan berkelumbung, tutup muka Nabi, tak mau pergi orang tahu, tak pergi kenal Nabi. Nabi pergi tengah hari. Sebab apa Nabi pergi tengah hari? Sebab orang Arab selalunya pada waktu tengah hari ni mereka akan tidur sah. Mereka akan tidur sah. Mereka menjadi kebiasaan tengah hari tak ada orang berjalan pergi mana-mana, panas di sana. Jadi Nabi pun keluar daripada rumah Nabi, pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai di rumah Abu Bakar, Nabi atuk strategi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Atuk strategi, Nabi hijrah malam ni, pukul berapa sekian-sekian kita akan bertolak. Kemudian Nabi SAW balik semula ke rumah dia. Dan Abu Bakar seronok sangat bila Allah Subhanahu Wa Taala izinkan Nabi berhijrah dan menjemput dia sebagai orang yang akan menemani Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Dalam ramai-ramai para sahabat, Allah pilih Nabi SAW, pilih Abu Bakar As-Siddiq. Mana ada kemuliaan yang lebih besar daripada kemuliaan yang diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar ni, tuan-tuan. Kemudian malam tu, tuan-tuan, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata kamu tidak akan diapa-apakan, duduk ya tuan-tuan. Dan cerita tu, tuan-tuan, adalah cerita yang jadi kecoh juga di negara kita ni, yang saya rasa saya nak habaq lah kat tuan-tuan. Nah, supaya kita nanti dengar pula, orang ramai duk tanya, ustaz, ustaz, depa kata cerita Nabi Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Nabi ni tak sahih. Tapi semua ustaz-ustaz duk cerita, cerita tu saja. Ini lagu mana yang sebenarnya? Jadi tuan-tuan, dalam kitab ni, kitab Sahih As-Sirah An-Nabawiyah, muhaqqiq yang terkenal dari Jordan, nama dia Dr. Ibrahim Ali. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama seorang tokoh ulama besar di Jordan, Dr. Salah Al-Khalidi, buku-buku dia hak takhrij hadisnya Dr. Ibrahim Ali inilah. Nah, jadi dia tulis kitab cerita sirah yang sahih sahaja. Jadi tuan-tuan, dalam kitab dia ni, tuan-tuan, dia kumpulkan cerita-cerita tersebut dan dia masukkan cerita di muka surat 120 ni, Naumu Aliyin fi firashin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul hijrah. Cerita Sayyidina Ali tidur atas tempat tidur Nabi pada malam hijrah tu, sebagai cerita yang dia kata last sekali kesimpulannya ialah wa bihi yakunul hadithu hasanan. Cerita tu, hadis yang diriwayatkan, kumpulan hadis-hadis tersebut boleh sampai ke peringkat hadis yang hasan. Maka cerita tu boleh pakai dah, tuan-tuan. Boleh. Tak ada salah kan. Ustaz-ustaz kita duk cerita tu betul dah. Hak depa cerita tersebut, tuan-tuan. Okey, saya sekut habaq dekat tu yang kepada tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, malam tersebut setelah pemuda-pemuda Quraisy ramai 10 orang tadi berkumpul di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, maka Nabi pun keluar daripada rumah dia. Dan satu lagi isu yang timbul ialah bila Nabi keluar daripada rumah Nabi tersebut, Nabi baca ayat dalam surah Yasin yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tak payah terjemah dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan semua dengar seluruh ayat ni, duk baca setiap minggu. Jadi lepas tu Nabi ambil tanah, Nabi tabung atas kepala mereka seorang sikit. Cerita tu pun, tuan-tuan, ada dalam kitab Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Maka boleh kita ambil cerita tersebut. Nah, walaupun ada orang nak kata, duk cerita apa-apa, benda ni tak. Nah, tengoklah banyak kitab sikit supaya sekurang-kurangnya kita boleh berlapang dada. Buat orang celaru, tuan-tuan. Kalau kita tak habaq benda ni, orang duk kata, ustaz duk ulang cerita tak betul. Cerita karut. Padahalnya, tengoklah tulisan orang ulama-ulama lain yang membenarkan kisah-kisah seumpama tu yang berlaku dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam tu Nabi keluar daripada rumah Nabi, bertolak dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah Abu Bakar dulu, kemudian daripada rumah Abu Bakar, daripada pintu belakang depa keluar menuju ke Gua Hira. Dan peristiwa itu disebut oleh Dr. Safiuddin Safiyur Rahman Mubarak Furi berlaku pada tanggal 27 hari bulan Safar, tahun yang ke-14 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali ini tugas dia ialah membahagi-bahagikan semula harta orang-orang Quraisy yang disimpan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi keluar daripada situ, tuan-tuan kena bayang peta lah, bila cerita Mekah dengan Madinah ni, Mekah di selatan, Madinah berada di arah utara Jazirah Arabiyah. Kalau ikut mudahnya, daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tu, terushlah ke utara. Terus ke utara sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Malam tu pula tak ada siapa nak tahu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terus keluar, sebab Nabi tahu esok ni kalau dah bocor rahsia ni, mereka tak selamat. Mereka akan dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy dan mungkin kita tidak akan selamat. Lalu Nabi ambil tindakan, perancangan dengan Abu Bakar ni, menuju ke selatan dulu. Kalau kita nak pergi lewat start lah, kalau jalan tu, patah balik sikit, pergi ke, sampai tang
Apa bukan apa orang tu? Sanglap dengan orang kan. Pi sampai orang tu dalam 4-5 kilometer dulu, pi duduk di atas satu bukit nama dia Jabal Thawr. Jabal Thawr. Ha, pi ke situ. Jalan pula Nabi SAW dalam keadaan pijak sikit-sikit ni. Tak mau bagi tapak kaki tu nampak. Dan di belakang Nabi SAW pula bawa kambing-kambing untuk Amir bin Abi Fuhairah, bawa pula nak bagi talqat kesan tapak kaki Nabi SAW. Nabi sampai di gua pada malam tersebut, dan selama 3 malam Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi dalam gua tersebut. Bila Nabi duduk di situ, tuan-tuan, orang-orang kafir Quraisy ni esok ni kelang kabut mencari Nabi. Keluar terus tawaran 100 ekor unta kepada siapa-siapa yang dapat menangkap Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup ataupun mati. Jadi akhirnya depa pun carilah, walaupun Nabi dah atur pelbagai strategi, guna Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Abi Bakar dengan peranan masing-masing sebagaimana yang selalu diceritakan kepada kita dalam kitab sirah. Bila tiba hari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya tuan-tuan, orang kafir Quraisy boleh juga sampai ke gua Thawr tersebut dengan menggunakan satu jenis ilmu nama dia al-qiyafa, boleh cium bau ni. Walaupun kambing ni kalau habis busuk lah, tapi bau juga boleh sampai juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ke gua, ke Jabal Thawr, yang kalau tuan-tuan pergi tengok tu dia punya tinggi, kita tak naik, tak larang naik. Pi orang Pakistan naik. Kalau Jabal Nur tu, tempat Gua Hira tu, kita naik lagi. Ramai orang Melayu kita naik, tapi Jabal Thawr tu nabi tengok. Tak ada siapa nak naik, tinggi sangat. Tak ada jalan nak naik tempat tu, tuan-tuan. Bila orang nak naik pergi tengok lagi. Kalau kita tengok tak pernah siapa nak naik atas tu. Ha, tapi Nabi pergi duduk di atas itu, tapi orang kafir Quraisy tuan-tuan berjaya juga sampai ke atas sana, sampai ke pintu gua tersebut. Bila sampai ke pintu gua tersebut, tuan-tuan, apa yang berlaku? Depa sampai-sampai depa jumpa ada 3 benda. Yang pertama depa jumpa ialah sarang labah-labah Baitul Ankabut. Tengok, sarang labah-labah dah. Satu. Yang kedua, burung merpati, ada tahu? Burung merpati liak, dua ada tahu tu, tak terbang pergi mana pun. Dan yang ketiganya tumbuh satu pokok tahu tu. Jadi 3 perkara ni tuan-tuan. Baitul Ankabut ni, yang tu ceritanya tuan-tuan, cerita yang diriwayatkan dalam kitab sahih. Maknanya boleh dipakai cerita tersebut tanpa saya perpanjangkan. Tapi 2 lagi kisah tersebut, yang ni kebanyakan para ulama yang saya rujuk dalam kitab-kitab sirah mendhaifkan cerita berkenaan dengan tumbuhnya pokok tersebut dan juga kisah burung merpati. Walaupun begitu tuan-tuan, kok kita nak cerita juga tuan-tuan, saya tengok dalam sebuah kitab ya As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Quran wa Sunnah, tulisan Dr. Muhammad Abu Syahbah. Ni pun antara ulama-ulama besar dalam ilmu hadis juga. Dia ceritakan kisah tersebut dan dia kata cerita ni boleh kita terima juga walaupun dhaif. Sebab dhaif bukan bermakna maudhu', bukan bermakna ditolak terus. Yang tak boleh percaya cerita-cerita macam ni, dia kata orang kafir, orang mustasyriqun, sebab depa tak ada keimanan tentang bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya tentang perkara tersebut walaupun diriwayatkan dengan hadis yang dhaif, bukan sampai ke peringkat maudhu', cerita tu dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala membantu peristiwa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah kata ingat dulu masa puak-puak kafir Quraisy tu berpakat untuk nak tangkap kamu, ataupun kalau tak boleh tangkap dia pun nak bunuh kamu, ataupun kalau tak boleh bunuh dia pun nak halau kamu keluar daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka merancang perkara yang buruk kepada kamu, wa yamkurullah, Allah juga merancang, wallahu khairul makirin. Jadi semua itu masuk dalam makna ayat tersebut yang boleh kita guna juga ketika mana kita bercerita tentang kisah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab yang saya sebutkan sebentar tadi tuan-tuan.
Kemudian bila masuk dalam gua tersebut, semua cerita Abu Bakar kena ketip, kena sengat dengan binatang berbisa, Nabi tiup sikit, ya, lega, semua tu disebut dalam kitab-kitab sirah kita, tuan-tuan. Jadi bila sampai hari yang ketiga, masuk pagi yang keempat dah, tuan-tuan, maknanya satu hari bulan Rabiul Awal, ha, barulah Nabi SAW memulakan perjalanan daripada pintu gua tersebut dengan perancangan Abu Bakar, beli dua ekor unta, simpan sengap-sengap. Hari keempat tu baru-baru bawa mai unta tersebut ke depan, dekat dengan bukit ataupun Jabal Thawr tadi. Siapa yang mai tu? Amir bin Abi Fuhairah. Dia bawa mai dua ekor unta tersebut untuk ditunggangi oleh Nabi SAW, satu ekor, satu lagi dia sendirilah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak berapa orang perjalanan ni daripada Mekah ni lah, daripada Gua Thawr nak pergi ke Madinah tu, tuan-tuan duk kira-kira berapa orang ni berapa pergi, tuan-tuan? Berapa orang? 4 orang. Saya jawab tu lebih cepat, no? 4 orang. Nabi dengan Abu Bakar, dua Amir bin Fuhairah tu dia ikut juga, seorang lagi Abdullah bin Uraiq. Dia ni kerja dia apa? Dia pakar jalan-jalan yang orang tak pernah lalu. Ha, jadi 4 orang perjalanan, sepanjang perjalanan tu dia lalu 4 orang, tuan-tuan. Jadi bertolaklah pada hari yang keempat ni. Pasal apa bertolak pada hari keempat? Pada perancangan Nabi SAW dah 3 hari dah cari. Hari pertama hilang Nabi, mesti hari tu kelang kabut ligan ke arah Madinah, tak jumpa. Hari kedua, hari ketiga, 3 hari dah cari, tak jumpa-jumpa juga. Hari keempat tentu mereka dah agak putus asa. Kalau mereka nak ligan pun, mereka akan rasa Nabi dah sampai jauh dah. Ha, jadi sebab tu Nabi pilih hari keempat tu baru nak bertolak ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi Alhamdulillah akhirnya Nabi berjaya meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah pada hari yang keempat. Sehinggalah Nabi SAW sampai di beberapa tempat sepanjang perjalanan tersebut, yang para ulama menceritakan kisah-kisah yang penting jugalah untuk kita sebut dalam peristiwa hijrah ni. Jadi kalau kita hari ni lah, kalau kita pergi Mekah, tuan-tuan, kita lalu daripada Mekah pergi Madinah tu, tuan-tuan cam nama tempat-tempat tu. Jangan duk kerja lena, eh, ni naik-naik bas tu lena tu, letih daripada kita buat umrah 3 kali. Jadi tengok juga nama tu. Pasal ni hak kita nak sebut ni, nama tu kita akan tengok nanti. Antara nama-nama tempat-tempat yang penting-penting ni, tuan-tuan, ialah Usfan. Nama dia Usfan. Lagi Qudaid. Qudaid. Bukan Kadid, Qudaid. Lagi Mushallal. Nama-nama ni memang ada ceritanya dalam cerita sirah Nabawiyah kalau kita baca bab-bab penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di satu kemah, orang panggil kemah Ummu Ma'bad. Hak tu di tempat nama dia Mushallal, tidak jauh daripada Qudaid. Dalam kalau kita pergi ni, saya ingat dalam 670 kilo kot daripada Mekah, ataupun lebih sikit, antara ingat dengan tidak lah saya pun, ha, tempat-tempat tu. Jadi kalau kita lalu, kita tengok tempat tu, kita, oh ni tahun ni yang berlaku cerita Nabi singgah di kemah Ummu Ma'bad. Yang mana bila Nabi sampai tahun tu, tuan-tuan, di kemah Ummu Ma'bad, dia duduk seorang-seorang, suami dia tak ada. Jadi bila Nabi sampai di situ dalam keadaan lapar dahaga, Nabi SAW tengok ada kambing sekok kuruh dah. Nabi minta lu mula-mula jadi tetamu untuk bagi sikit jamuan lapar ayak ni. Dia kata, apa pun tak ada wahai tetamu. Jadi Nabi minta izin nak perah susu kambing. Dia kata, kambing tu apa pun tak ada dah, kalau nak perah pun perah saja ialah. Tapi bila Nabi SAW perah susu kambing tu, keluar sampai dia boleh simpan pula susu-susu tersebut di rumah dia. Bila suami dia balik, suami dia terkejut, mana susu ni, kambing kurus ya. Jadi dia sifatkan Nabi SAW, gambaran bila suami dia tanya, lagu mana Muhammad tu, orang itu yang diceritakan heboh di kota Mekah tu, dia gambaran yang diberikan oleh Ummu Ma'bad tu dianggap oleh para ulama sirah sebagai gambaran yang paling tepat tentang rupa parah Nabi, tentang watak Nabi SAW. Dan akhirnya Ummu Ma'bad dan suami dia pun memeluk agama Islam selepas itu.
Kemudian cerita yang penting juga dalam perjalanan Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah ni tuan-tuan, ialah kisah Suraqah. Ni dalam poin keberapa ni ada cerita Suraqah saya sebut dengan kata-kata Suraqah bin Ju'shum. Suraqah bin Ju'shum. Jadi bila tawaran orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang yang, kepada siapa-siapa yang boleh dapat tangkap Nabi ini besar 100 ekor unta, Suraqah dapat berita tersebut. Satu hari dia tengok, nampak jauh di tepi jalan sana, nampak macam ada orang berjalan 2-3 orang. Kawan-kawan dia kata, "Depa tu apa?" Dia kata, "Dah, aku lalu dah, orang lain," dia kata. Bila depa balik, dia balik rumah dia, dia bersiap dan akhirnya dialah yang mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlakulah peristiwa apa tuan-tuan? Peristiwa bila dia kejar-kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuda yang dia tunggang tu tiba-tiba kaki dia terbenam walaupun tanah tentu keras. Tiga kali peristiwa tu berlaku menyebabkan dia takut. Dia kata, "Hei, ini bukan sembarang orang ni." Lalu dia kata, "Al-aman, al-aman ya Muhammad." Dia minta Nabi bagi keamanan kepada dia. Lalu Nabi pun pilih kat dia dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia minta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tulis sesuatu kepada dia sebagai tanda, sebagai suatu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suruh Abu Bakar tulis tuan-tuan? Dalam riwayat yang sahih, sepatah yang Abu Bakar tulis. Masa tu tak kala nak mengarang panjang-panjang tuan-tuan dengan gelang kabut tu. Akhfi anna. Perkataan yang ditulis oleh Abu Bakar ialah, "Tolong balik, jangan duk cerita apa pasal kami ini. Sembunyikan tentang peristiwa kamu jumpa dengan aku ni." Ha, dia simpan surat tu. Yang masyhur di kalangan kita ialah Nabi menjanjikan kepada Suraqah gelang. Ha, siwarai Kisra. Wa kaifa anta ya Suraqah? Macam mana keadaan kamu wahai Suraqah nanti bila kamu pakai gelang Kisra? Dia kata Kisra tu, Kisra raja Parsi. Ya Nabi kata. Ha, cerita tu tuan-tuan rupanya dari sudut sanad dipertikaikan oleh para ulama. Tapi sabit berkenaan jumpa dengan Nabi SAW tu, ya, memang dia jumpa pun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW tuan-tuan ikut laluan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang Quraisy dalam perjalanan mereka nak pergi ke Madinah. Nabi lalu jalan tepi laut, selang selilah jalan Nabi SAW, kona-kona sini, dibawa oleh Abdullah bin Uraiqit yang merupakan orang bukan Islam yang sebenarnya. Tapi dia bantu, dia tolong perjalanan hijrah Nabi SAW. Maknanya apa tuan-tuan? Boleh kita minta tolong orang bukan Islam pun dalam kita nak buat kerja dakwah ni. Syaratnya orang tu kena betul-betul dipercayai dan tidak akan mungkir janji, tidak akan merosakkan ajaran Islam. Memang kita kena confident betul, kena kaji betul-betul dulu, barulah kita boleh meminta bantuan dan pertolongan daripada orang bukan Islam kalau ianya berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, dalam perjalanan Nabi ada jumpa lagi lah 2-3 perkara, saya ingat saya tinggal semua tu. Sampailah Nabi SAW di Quba. Nabi masuk-masuk jumpa Quba dulu. Dalam 3-4 kilometer lagi barulah nak sampai ke kota Madinah, tempat pembinaan yang dibina Masjid Nabawi pada hari ini. Jadi Nabi sampai di Quba tu dalam, kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ialah pada tarikh 8 hari bulan Rabi'ul Awal. Satu hari bulan sampai di Quba, berapa hari bulan? 8 hari bulan Rabi'ul Awal. Jadi di sana Nabi SAW duduk di rumah seorang sahabat yang bernama Kulthum bin Al-Hadm. Duduk di rumah dia dulu 4 hari. Ini riwayat Ibnu Hisham. 4 hari Nabi duduk tu tuan-tuan, riwayat Ibnu Hisham. Nabi duduk berapa hari? 4 hari. Nabi sampai hari Isnin, 8 hari bulan Rabiul Awal, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, pagi-pagi Jumaat Nabi bergerak. Hari 12 hari bulan Rabiul Awal, Nabi bersama dengan Bani An-Najjar yang merupakan
keturunan sebelah ibu Nabi SAW, maknanya mak-mak menakan Nabi juga, yang mai dia bawa tuan-tuan pada hari itu bawa pedang sambut ni kedatangan Nabi SAW menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, ke pekan bandar Yathrib. Ha, 4 hari Nabi duduk. Tetapi tuan-tuan akan jumpa perbezaan pendapat para ulama tentang jumlah ini tuan-tuan. Al-Imam Al-Bukhari saja mengemukakan 3 riwayat tentang berapa hari Nabi duduk di kota, di bandar, di kampung yang namanya Quba tadi ini tuan-tuan. Satu riwayat menyatakan 14 hari. Ada yang menyebutkan belasan hari, tak sebut tepat. Bid'at asyara yauman. Maknanya mungkin 11, mungkin 12, mungkin 13 ataupun ke atas sampai 19 hari tuan-tuan. Dan ada riwayat yang menyebutkan 24 hari. Ha, jadi para ulama kita ada yang memilih 4. Dia kata 4 ni munasabahlah. Pasal Nabi sampai hari Isnin, Nabi masuk hari Jumaat. Ha, tu disepakati hari tersebut. Jadi kalau bilang cukup 4 hari. Tapi bila sebut 14 hari, tuan-tuan kira lagi balik kira kalau 14 hari, dia tak boleh jadi masuk hari Isnin, bertolak ke Madinah hari ke Madinah bandar Yathrib hari Jumaat, dia takkan jadi lagu tu. Tapi kalau kita ambil yang belasan hari tu, boleh juga diterima. Kerana tuan-tuan kalau nak bina masjid, Nabi bila sampai di Quba, Nabi bina masjid dulu. Berapa hari nak bina masjid tuan-tuan? Walaupun simple lah, kata nak kena tembang pokok, 4 hari tak apa nak dan. Dia agak kelang kabut. Sebagian ulama memilih 14 hari tu. Tapi sebagian ulama kata 4 hari pun benar sabar lah. Sebab dulu masjid itu bukan nak buat lagu kita ni. Kita memanglah nak tender lagi, nak cari tukang lagi. Dulu buat simple saja masjid tersebut. Nah, jadi pilihlah yang mana-mana tentang persoalan-persoalan seumpama itu. Yang paling mudahnya tuan-tuan pilih hak sahih, iaitu hak belah hari itu. Senang, mana munasabah jumlah Nabi SAW duduk di Quba sebelum Nabi SAW berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila Nabi SAW berada di Quba ni, ada dua peristiwa yang tuan-tuan boleh baca, iaitu yang pertama keislaman Abdullah bin Salam, kepala Yahudi daripada kabilah Bani Qainuqa, dia masuk Islam. Bila tu tuan-tuan, peristiwa tu berlaku masa Nabi SAW berada di Quba lagi. Dia dengar kedatangan Nabi, para sahabat sambut sungguh. Dia duduk baca lama dah kedatangan Nabi, dia pipi, dia dengar perkataan pertama yang diucapkan oleh Nabi saja, dia terus percaya memang betul Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, ufshus salam, kan, sebarkan salam, jamu orang makan, bangunlah malam ketika mana orang sedang tidur. Jadi semua yang Nabi tunjuk ni tuan-tuan membenarkan memang itu Nabi akhir zaman. Jadi dia masuk Islam dengan cerita panjang lebar berkenaan dengan Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang memeluk Islam. Seorang lagi, Salman Al-Farisi, yang dia mai bawa membawa korma sadaqah. Nabi tak makan, esok dia bawa lagi korma hadiah, baru Nabi SAW makan. Sehingga akhirnya dia confident, inilah orang yang dia cari selama ni, yang akhirnya daripada Iran dia berhijrah sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dia jumpa ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Lalu bila tiba hari Jumaat, hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bertolak masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi keluar. Tak tengah hari lah sikit, Nabi keluar-keluar jalan tak jauh mana tuan-tuan, sampailah di satu tempat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Nabi sampai di situ masuk waktu Zuhur. Jadi Nabi berhenti tang tu tuan-tuan. Ada ulama menyebutkan Nabi bina masjid, dan ada ulama kata tak, Nabi sembahyang di rumah seorang sahabat di sana, dan dijadikan tempat itu sebagai tempat pertama Nabi SAW mengerjakan solat Jumaat bersama sahabat di bumi Madinah Al-Munawwarah. Sebelum tu lepas sembahyang Jumaat dah orang Madinah dah sembahyang Jumaat dah, tapi dengan Nabi SAW khutbah pertama yang disampaikan oleh Nabi di Madinah, yang tu. Dan kita boleh pergi ke masjid Jumaat hari ini di mana, di Madinah Al-Munawwarah, untuk tengok tempat tersebut sebagai tempat bersejarah dalam Islam. Kemudian Nabi pun sampailah di kota Madinah Al-Munawwarah. Para sahabat-sahabat ni pekat duk runtun tali unta Nabi ni, kan, suruh singgah rumah mereka lah. Orang ni pun ajak, tapi Nabi kata da'uha fa innaha ma'murah, lepaskan, biarkan unta ku,
dia ada perintah yang dia akan patuhi, biar dia berhenti sendiri. Tujuan Nabi SAW buat lagu tu tak bagi kecil hati. Tujuan Nabi SAW nak tunjuk kat kita hari ni ialah sebenarnya pembinaan Masjid Nabawi, tempat unta tu berhenti tu, tuan-tuan, adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang pilih melalui unta tadi, sehingga bila sampai di tempat hak kita duduk semayang lah ni lah, di Masjid Nabawi, unta tu berhenti betul-betul tang tu, tuan-tuan. Dan berhampiran pula dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ha, Nabi turun tang tu, duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan berlakulah peristiwa-peristiwa di rumah Abu Ayyub Al-Ansari seperti yang kita dengar sebelum-sebelum ini, tuan-tuan. Kemudian bila Nabi sampai di sini, perkara pertama yang Nabi SAW buat ialah buat masjid. Nah, pilih satu tempat dengan bayaran harga kepada dua orang anak yatim suku Bani Najjar. Akhirnya di situlah didirikan oleh Nabi SAW bersama para sahabat tapak Masjid Nabawi yang kita sembahyang pada hari ini, tuan-tuan. Kemudian apa lagi Nabi SAW buat di Madinah Al-Munawwarah? Nabi mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin, orang luar, tuan-tuan. Misi blind, kita dengan orang Indonesia akan jauh mana pun. Tapi bila di pemain kita ada macam satu macam, tak apa nak ngam. Tambah main jadi orang gaji kita pula, dia pandang lebih lekeh pada dia, dia rasa lagu tu rasa hebat. Pesan lah kawan gaji ni, panggil tuan lah, panggil tuan. Dia ada act sikit bila orang main tempat kita. Jadi Nabi selesaikan masalah persaudaraan, biar hubungan umat Islam ni mesti kuat. Setelah ibadat bagus, hebat di Masjid Nabawi tersebut, hubungan persaudaraan perpaduan ni mesti kuat antara umat Islam, antara Aus Khazraj dan juga golongan pendatang muhajirin yang datang daripada kota Makkah Al-Mukarramah tersebut. Berlakulah peristiwa-peristiwa tersebut di mana? Di Masjid Nabawi yang diasaskan oleh Nabi SAW. Seterusnya apa lagi Nabi SAW buat, tuan-tuan? Setelah dua benda ni buat, Nabi buat pula yang ketiga, buat perlembagaan Madinah. Madinah ni, tuan-tuan, ada perlembagaan bertulis, dia panggil Sahifah Madinah. Dengan beberapa puluh perkara yang mesti dipatuhi oleh penduduk Makkah, tidak kiralah orang tu dari suku bangsa apa sekalipun ataupun agama apa sekalipun, hatta dia bukan Islam, dia mesti patuh kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kena bantu negara Islam, tak boleh khianat negara Islam. Apa-apa berlaku, kita kena bersama-sama memajukan Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan boleh baca dalam buku ni di muka surat 42 tu, satu persatu disenaraikan oleh tuan guru kita ni dalam kitab ni, tuan-tuan. Okey, habislah. Saya ingat hatu tu selalu sangat dah, tuan-tuan duk dengar kan. Okey lah, kita nak masuk cerita perang. Lajak juga tuan-tuan kan. Okey. Peperangan-peperangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 58. Muka surat 58. Ada sebelah tuan. Nak legal ke mana tak tahu. Tapi kita cuba tengok insya-Allah. Sana. Dia ajak kita sikit istilah dalam buku ni. Tuan-tuan tengok ada dalam tu, di atas tu ghazwah. Nampak tak? Garis lah sikit perkataan ghazwah. Yang kedua ada perkataan sariyah. Ghazwah ialah peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi ikut serta dalam peperangan tu dipanggil ghazwah. Kalau Nabi SAW tak pi, Nabi tak ikut serta, cuma Nabi hantar para sahabat sahaja, dipanggil sariyah. Selama hidup baginda Rasulullah SAW terjadi 26 kali ghazwah. Dan jumlah ni pun tidak disepakati oleh ulama atas beberapa faktor. Kadang-kadang tengah-tengah ulama ni dia tengok macam perang Ahzab dengan perang Bani Quraidah. Lepas Ahzab, Quraidah terus. Semua ulama dia kira sekali, dia kira satu, dia tak kira dua. Jadi bilang tak sama lagi.
ataupun setengah-setengah tu dia kata ni bukan perang. Macam Hudaybiyah, kan Nabi pergi Hudaybiyah, pergi buat umrah, tak jadi perang, cuma dekat-dekat nak berlaku perang. Setengah ulama kata itu Ghazwah Hudaybiyah, macam buku kita baca. Setengah ulama kata itu bukan masuk dalam Ghazwah, bukan perang. Itu dia panggil Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Jadi cara kira ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan duk terkejut. Saya habaq ni pasal apa, tuan-tuan baca buku ni, saya kata 26, saya pergi jumpa 27 pula kali. Jadi pasal apa? Pasal nak anggap peristiwa tu perang ataupun tidak. Macam Hamra'ul Asad dengan perang Uhud, ada ulama anggap kira satu ya, ada ulama kira dua perang tu. Jadi ini perkara yang mesti diketahui supaya kita tak rasa ni awak bercanggah ni. Bukan bercanggah, kita yang tak erti. Nah, kita dah kata ni bercanggah ni, lagu mana ni, sat kata lagu lain, sat kata lain, dah hang tak erti, jadi lagu tu lah. Ok tuan-tuan, kita nak masuk perang yang pertama, iaitu peperangan Badar Al-Kubra. Tuan-tuan kena tahu juga sebelum tu, sebelum perang Badar ni tuan-tuan, sekurang-kurangnya dah ada 8 kali perang dah sebelum berlaku perang Badar ni, sama ada Sariyah ataupun Ghazwah. Sama ada Sariyah ataupun Ghazwah. Tapi oleh kerana Badar ni perang yang paling penting, perang yang mula-mula sekali tercetus, maka yang ni tidak dapat tidak semua umat Islam kena tahu kisah peperangan Badar ni. Sebab tu tajuk ni buka kita mana pun orang akan cerita tentang peperangan Badar ni tuan-tuan. Jadi perang Badar ni tuan-tuan yang berlaku ni ialah kerana Nabi SAW, walaupun Nabi dah hijrah dah ke kota Madinah Al-Munawwarah, orang-orang kafir Quraisy tetap ganggu umat Islam yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Mereka kacau. Walaupun kalau ikutnya lah, dia tinggal dah kampung kita, piduk tang lain dah, terus mereka kacau. Lebihlah mereka uruskan negara dah, dia nak kacau juga. Dia nak bagi umat Islam di Madinah ni haru biru. Allah sebut benda tu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 217, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Allah kata puak ni, tu puak kafir Quraisy tu, mereka tak berhenti ya, mereka akan terus menyerang kamu, memerangi kamu, sampai bila? Sampai mereka berjaya bagi hampa jadi kafir balik kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi pada waktu tu terpaksa ada pengawal peribadi. Kadang orang mai duk jaga rumah Nabi SAW, para sahabat mai duk jaga pasal takut gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy. Bahkan para sahabat yang pi ke Mekah untuk mengerjakan ibadat umrah, nak buat ibadat umrah, sebab masa tu tuan-tuan, orang kafir buat umrah je lagi kita ya. Dulu orang kafir buat umrah juga pada waktu tu. Bila pi saja ke Makkah Al-Mukarramah, mereka kacau, mereka kata macam-macam. Antara yang kena tuan-tuan ialah saat Allahumma salli ala Muhammad, saat yang menjadi ketua kepada orang-orang Sa'ad bin Mu'ad, dia sendiri kena ganggu oleh Abu Jahal. Saya ingat dia ugut Abu Jahal, dia kata kalau hangpa ganggu aku mai buat apa-apa kan, aku hang kena ingat wahai Abu Jahal, hangpa nak pergi berniaga, nak pergi berniaga aku mana, bukan nak kena pergi Syam. Bila nak ke Syam, misi lalu tak jauh daripada kawasan Madinah Al-Munawarah, sebab Mekah berada di selatan, Madinah di utara, Syam lagi utara lagi, mau tak mau kena lalu kot tu lah. Jadi ingat, kami takkan nak biar saja. Balik daripada peristiwa-peristiwa ini, maka Nabi SAW tuih buat dua tindakan. Satu, Nabi meterai perjanjian damai dengan kabilah-kabilah Arab yang ada di sekeliling kota Madinah Al-Munawwarah. Mana ada kabilah Arab, Nabi buat perjanjian damai supaya mengurangkan musuh.
Dan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah Nabi SAW mula mengatur strategi untuk melemahkan Quraisy, iaitu dengan mengganggu dan menyekat laluan dagang orang Quraisy yang nak menuju ke Syam. Berapa kali Nabi buat? 8 kali ya tuan. 8 kali Nabi SAW buat. Hantar sahabat 4-5 orang. Bukan hantar ramai pun. Kalau nak serang, nak bagi mati semua, hantar ramai. Sebab kafilah dagang ada 40 orang. Ada 50 orang. Nabi boleh hantar ada 500 orang tuan. Boleh. Tapi Nabi hantar 6 orang. 12 orang. 20 orang. Nak bagi mereka tahu yang kata kita ada. Hanya dapat tak tahu kat kami. Ganggu lagu tu. Dalam semua 8 kali ni tuan-tuan, yang mati seorang. Halas sekali peristiwa Nakhlah, dia panggil Sariyah Nakhlah. Yang tu berlaku. Cuma saya tak mau cerita panjang tuan-tuan. Jadi lepas daripada peristiwa ni lah tuan-tuan, barulah berlaku perang Badar. Iaitu bila rombongan dagang Abu Sufyan daripada Mekah pi berniaga di Syam, Nabi keluar dalam perang dia panggil Dhil Usyairah. Perang tu nama dia Dhil Usyairah. Tapi Nabi bibi tak dan selepas dia pergi ke Syam berniaga di sana. Jadi bila pi berniaga untung banyak, beli pula barang dagangan sana tu, nak buat balik berniaga pula di mana, di di Mekah dan juga di Yaman. Nanti bila tiba musim sejuk pula nanti. Jadi tuan-tuan, masa balik ni lah yang tercetusnya perang yang namanya perang Badar ni. Nabi dapat tahu bawa Abu Sufyan, bawa balik lah, nak balik lah ni ke Mekah Al-Mukarramah. Nabi keluar seramai 313 ataupun 314 orang daripada para kalangan sahabat ni. Tujuan bukan nak perang, tapi nak pi merampas barang-barang dagangan orang-orang kafir Quraisy sebagai strategi untuk melemahkan ekonomi Quraisy dan mengurangkan tekanan mereka kepada kita umat Islam yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan kena baca lagu tu, cerita perang Badar ni. Kalau tidak, tuan-tuan akan fikir lagu ni, ish, yang berlaku perang Badar ni kerana orang Islam yang pi keluar pi sekat laluan dagang orang Quraisy. Pertama orang akan tuduh orang Islam ni jahat. Orang nak pergi berniaga duk pergi kacau buat apa? Memang orang Islam ni syariat dia curi barang orang, rompak barang orang. Orang akan nampak buruk dah tuan-tuan Islam. Kalau kita tak baca cerita tu daripada awal, kita ambil tang pi nak pi rampas barang dagangan saja, maka akan buruklah gambaran umat Islam ni pada masa pada mata musuh. Bahkan kita sendiri, zaman kami mengaji sekolah dulu tuan-tuan, saya sendiri terfikir, ish, lampu mana nak buat ni? Nampak jahat orang Islam ni. Nabi rampas barang dah, tak kira lah alasan apa nak dibagi pun, orang akan nampak jahat. Tapi kalau kita nampak ini strategi Islam, Islam ni bukan satu kuasa yang boleh dipermainkan ikut suka orang dia nak. Islam juga akan mengatur supaya orang bukan Islam akan jadi lemah untuk menekan orang bukan Islam. Nabi buat semua ni tuan-tuan. Jadi baru kita nampak aidah Islam tak jahat lah. Jahat pasal apa? Depa duk kacau kita. Depa tak berhenti mengganggu kita. Tu tak kira hak depa buat kat kita dulu lagi. Kalau kira daripada dulu, lagilah patut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi Nabi pi dengan para sahabat-sahabat ni tuan-tuan. Berapa ekor unta bawa tuan-tuan tengok? Kebanyakan mereka daripada golongan Al-Ansar. Bersama-sama mereka hanya 70 ekor unta dan 3 ekor kuda saja. Nabi perang ke mana tu tuan-tuan? Tiga orang kena berselang-seli naik unta yang dibawa tersebut. Tiga orang. Dua orang naik atas, seorang jalan. Satu lagi tukang, satu lagi tukang. Letih juga lah nak sampai. Kuda lah bawa 3 ekor. Dalam setengah riwayat, 2 ekor saja kuda yang dibawa ke medan Badar ini tuan-tuan. Nak sekat barang dagangan tersebut. Tetapi tuan-tuan, Abu Sufyan bila sampai tengah jalan, dia dah kena ganggu lah. Dan dia tahu 8 kali lah tuan-tuan, takkan tak berhati-hati kot. Jadi dia dah syok. Kali ni dia kata nampak macam nak naik kita ni. Jadi akhirnya dia buat apa? Dia pi dulu. Dia pi riki dulu jalan tu. Biar clear betul baru dia nak bawa barang-barang dagangan yang datang daripada belakang nanti. Jadi bila Abu Sufyan
Pi antara cara dia tuan-tuan, dia tanya orang, ada tak rombongan mai? Yang kedua tuan-tuan, apa yang Abu Sufyan buat? Dia tengok sekitar kawasan laluan daripada Madinah Al-Munawwarah. Dia jumpa dengan tai unta banyak. Tuan-tuan bayang, 7 pelekat unta. Kalau dia berak sedar satu-satu kawasan, banyak orang tuan-tuan. Memang penuh lah. Jadi dia pi ke tai unta tu, dia kais tengok. Dia tengok-tengok dalam tu, penuh dengan biji-biji kurma. Madinah memang terkenal sebagai tempat yang subur dengan tanaman kurma. Jadi dia tengok-tengok tu, dia kata confirm memang ada tentera Muhammad yang baru lalu ya kawasan ni. Lalu dia pun tuan-tuan balik cepat-cepat ke tempat kafilah dagang dia. Dia bawa pelari dagangan, barang dagangan yang dibawa tadi ke jalan lain, ke tepi laut. Bukan laluan biasa yang dilalui oleh orang ramai. Dia tak lalu jalan biasa tersebut. Dan dia kirim satu orang yang bernama Bambam. Bambam Al-Ghifari. Upah satu orang daripada Bani Ghifar ni supaya cepat ke Makkah Al-Mukarramah, sampaikan berita bahawa Muhammad bersama tentera-tentera dia seramai lebih kurang 300 orang. Dia tahu semua dah. Dia bilang tek unta tu, dia boleh buat anggaran dah. Apa nama, dalam perjalanan untuk merampas barang-barang dagangan kita semua. Barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan ni bukan dia seorang, tapi dibawa, dia bawa juga barang-barang dagangan Abu Jahal sikit, barang dagangan Wail bin As sikit, barang dagangan Uqbah bin Abi Mu'ayn sikit. Jadi barang dagangan tu hak depa semua. Jadi sampai-sampai kepada Abu Jahal, Abu Jahal melompat sakatlah. Jadi hero dia daripada waktu tu, dan dia pun duduk tunggu nak balas dendam, nak bunuh umat Islam. Dengar pula hak pi 300 orang. Dia terus kumpulkan bala tentera tuan-tuan sehingga berjumlah pada awalnya 1300 orang. Tapi di tengah jalan 300 orang patah balik sebab tak mau berperang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia boleh bawa 1000 orang mai daripada Mekah dengan siap angkatan tentera semua untuk bertempur dengan Nabi SAW. Dan dijangka tempat tu ialah di kawasan Badar. Badar ni tang mana tuan-tuan? Badar ni kalau tuan-tuan pi ke Madinah Al-Munawwarah, jarak dia lebih kurang dalam 160 lebih-lebih sikit lah, 160 km daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Boleh pi, tak ada salah apa pun saya pergi hari tu. Pilah takat gambar, kurang-kurangnya nampaklah sikit kan. Uhud dekat sangat. Ni hak yang paling penting ni tuan-tuan kena pergi. Jadi bila Abu Jahal keluar, Nabi dengan para sahabat ni tak tahu lagi apa-apa yang akan berlaku di sana. Sebab Nabi duk nampak apa dia? Nolak kafilah dagang Abu Sufyan yang dibawa balik daripada Syam. Dia dah nampak yang tu lah. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi SAW melalui Jibril, kata hak kamu nak jumpa ni bukan barang dagang, tapi tentera yang datang daripada Makkah berjumlah lebih kurang lu ada 1000 orang. Kita ada 300 orang, bawa pula golok pedang Aladdin gitu ya. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, bila Nabi bagi tahu kepada para sahabat-sahabat ni, mulalah kelong kabut. Sebab yang pi tu semua tuan-tuan nak pi rampai harta tersebut. Ada di kalangan para sahabat ni yang memang hati ni berat nak pi perang, duk nampak yang harta tersebut. Tapi tarbiyah daripada Nabi, daripada para sahabat-sahabat yang lain, Nabi minta sokongan daripada sahabat-sahabat semua. Lah, macam mana kita nak balik tak? Balik untuk kumpulkan kekuatan daripada Madinah untuk main serang mereka juga. Tapi nampak kayak tak dan dah. Lah, apa jadi pun kita kena bertempur dengan orang-orang kafir Quraisy yang datang daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Bangunlah beberapa orang sahabat, bagi pandangan, bagi kata-kata semangat. Kita baca satu tengah hari ini tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok muka surat 59 tu. Wahai Rasulullah, kata Sa'ad bin Mu'adz. Ini sahabat yang jadi ketua kepada orang-orang Aus. Sesungguhnya kami telah beriman dengan engkau, kami telah membenarkan engkau, kami telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa itu adalah benar. Kami telah berikan engkau janji-janji dan kepercayaan kami untuk patuh dan setia kepada engkau. Maka jalankanlah wahai Rasulullah apa yang engkau mahu, kami tetap akan bersama engkau demi yang mengutuskan engkau dengan kebenaran. Sekiranya engkau mahu mengharungi lautan ini bersama kami, nescaya kami haruminya bersama engkau. Sehinggalah
ke akhir. Mana kata-kata itu menunjukkan orang Aus pun macam Muhajirin juga. Sebab mereka paling ramai. Mereka yang paling penting untuk nak dapatkan persetujuan. Saya dapat lari balik, kacau orang sekali lagi. Jadi para sahabat memang sanggup mati demi membela ajaran Islam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah dia nukilkan beberapa lagi kata-kata lain, kita tinggal yang itu tuan-tuan. Jadi bila sampai di Badar, sampai di Badar, alhamdulillah orang Islam sampai dulu. Pasal apa tuan-tuan? Kita 160 kilo ya. Depa tu nak main dah ada 400 kilo lebih lagi baru nak sampai. Jadi bila umat Islam sampai, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu tempat. Badar ni pula tuan-tuan, kawasan yang penuh dengan telaga. Nama Badar tu pun ialah nama orang yang mula-mula menggali telaga di kawasan tersebut. Jadi bila Nabi sampai tu, tengok ada telaga, ada telaga, orang berhenti ambil air di situ. Nabi berhentilah tu tempat. Muka surat 60 tuan-tuan. Muka surat 60. Itu yang kadang-kadang tak baca pasal lagi tuan-tuan duk cari pula kan. Kena baca juga. Ha, kita tengok muka surat 60 tu. Jadi bila Nabi sampai tahun tu, Nabi berhenti di satu kawasan dekat dengan sebuah telaga, Hubab Ibn al-Mundhir. Dia kata, tempat yang tuan pilih ni, adakah ini tempat yang memang tak boleh ubah dah? Ini memang wahyu, perintah Allah suruh kita berhenti tahun ni, ataupun ini sekadar cadangan, ataupun ini taktik yang dirasakan oleh Rasulullah, inilah yang paling baik sekali. Nabi kata, dah lah, ini cadangan aku lah, Nabi kata. Lalu Hubab kata, kalau lagu tu bukan tang ni tempatnya, kalau kita nak menang dengan orang-orang kafir Quraisy ni, kita kena pi satu tempat yang telaga dia yang paling banyak, paling baik. Kita duduk tang tu, tujuannya ialah apa? Bila kita nak perang sekali lagi, ayak ada. Ialah pak ayak nak minum ayak mana? Dan yang kedua dia kata, kita kambuh. Faham kambuh pun no? Kambuh semua telaga-telaga yang ada di kawasan Badar ni, supaya bila musuh main nanti, musuh sampai-sampai tang tu, ayak tak ada. Jadi bila kita perang, kita ada ayak. Depa main jauh, ayak habis, kekuatan ada pada kita. Depa bila ayak tak ada nak lawan, gua pula tuan-tuan. Itu strategi. Maka para sahabat yang sampai awal ni apa depa buat? Depa telaga yang ada tadi korek pula kolam-kolam kecil, tuang ayak bagi penuh supaya nak ambil ayak mudah. Dan yang keduanya ialah pergi kamu semua telaga yang ada di kawasan Badar tersebut. Jadi bila musuh sampai di kawasan Badar, depa tengok depa yang depa tahu tang tu ada telaga nak pergi ambil ayak lah. Pi sampai-sampai tuan-tuan tengok-tengok semua telaga kena kambuh habis dah, tinggal telaga hak duduk kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang ada ayak bo. Dari sudut maknawinya kita menang dah pada ketika itu. Jadi akhirnya tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulalah atur strategi untuk berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada umat Islam dalam perang ini. Saya ingat Nabi tuan-tuan pi tunjuk terus, ni tang ni tempat fulan bin fulan akan mati. Mati tu kira lembut nak sebut tu. Kalau kita mampu hera kan. Ni tang ni sebut nama sekian-sekian. Hadha masra'u fulan. Ni tempat kawan sekian-sekian akan mati. Nabi sebut tu. Dengan confident, yakin kemenangan Allah Subhanahu Allah Taala akan bagi kepada Islam, walaupun jumlah kita hanya 300 orang, depa dua ada 1000 orang yang datang ke medan Badar tersebut. Cepat sikit tuan-tuan. Jadi akhirnya Nabi pun lantiklah sahabat ni, Maiman, seorang lagi Maisar, untuk bertempur dengan musuh yang berjumlah 1000 orang tersebut. Nabi bagi kata-kata semangat, tengok muka surat 61 semua, wallazi nafsi biyadihi la yuqatiluhum al-yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Nabi kata, siapa-siapa di kalangan kita yang bertempur dengan musuh, berperang dengan musuh, kemudian dia mati terbunuh, tapi dia pergi itu dengan penuh kesabaran, mengharapkan Allah bagi ganjaran kepada dia dalam pertempuran ini, dan dia tak lari daripada pertempuran ini, Allah akan bagi dia masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatulah hak jadi. Jadi semangat penting dalam kerja Islam ni, nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi untuk Nabi SAW bila peperangan tu nak meletus, Sa'ad bin Mu'az yang dia fikir panjang, dia kata, "Ya Rasulullah, Tuan tak payah duduk depan ni untuk bertempur, tapi duduk tak mana ada satu tempat yang agak tinggi sikit, atur strategi supaya barisan yang kita nak bertempur dengan musuh ni tak bercelaruh. Dan kalaulah kami kita tewas, sekurang-kurangnya kita kena tahu hak yang cintakan Islam ni bukan kami saja. Hak duduk di Madinah ramai lagi, mereka pun cinta kepada ajaran Islam juga. Tuan boleh balik ke Madinah, bawa mereka juga untuk bertempur dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada ni kan. Nak jaga qiyadah, nak jaga kepimpinan ni penting dalam Islam." Lalu dibinalah satu pondok kecil yang dipanggil dengan nama Al-Arish. Al-Arish. Kalau tuan-tuan pergi Badar lah ni, tuan-tuan akan jumpa satu masjid dibina tepat di tempat yang dibina Arish tu. Nama masjid pun Masjid Jami' Al-Arish. Arish-Arish tu ialah pondok kecil yang dibina oleh sahabat untuk tempat Nabi SAW duduk untuk atur strategi menentang musuh pada hari tersebut. Nabi duduk di situ. Jadi Nabi tuan-tuan bila duduk di situ kan, Nabi berdoa sungguh-sungguh tu. Doa dicatatkan di muka surat 61 tersebut. Doa Nabi ini tuan-tuan menggambarkan kesungguhan Nabi dalam perang ini tuan-tuan. Nabi kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengharapkan janji-janjimu ya Allah. Jika sekiranya kalah dan hancurlah pasukan ini," ini ada berapa orang ni? Hadhil isabah. Kalau depa ni mati kesemualah lepas ini, "la tu'badu fil ard," engkau tidak akan disembah lagi selepas ini. Oh tu doa ni kira sampai bersungguh betul tu. Nabi berdoa. Sehingga Nabi ni punya angkat tangan berdoa ni tuan-tuan, semalaman itu Nabi pakai kain, ya, jatuh kain yang ada atas bau Nabi SAW. Sampai Abu Bakar bujuk Nabi, "Allah Ta'ala pasti akan menunaikan janjinya kepada kepada engkau, wahai Rasulullah." Jadi esoknya tuan-tuan, 17 hari bulan Ramadan, bertempurlah umat Islam dengan tentera-tentera Quraisy. Walaupun jumlah kita sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar bantuan daripada para malaikat untuk membantu umat Islam dalam peperangan tersebut. Dan perang yang malaikat turun bertempur sendiri ni perang ni, perang Badar. Nabi nampak, para sahabat boleh nampak. Hak tak nampak, dia angkat pedang nak pancung orang ni, tak sampai, putih dah kepala kawan tu. Jadi ni semua benda-benda yang para sahabat nampak. Orang kafir yang Quraisy sendiri tuan-tuan, yang setelah ditangkap oleh Nabi lepas tu kata, "Tadi aku kena tangkap dengan orang pakai putih, badan besar." Semua tu tak ada dalam tentera Nabi. Menunjukkan bahawa kedatangan para malaikat dalam perang Badar ni memang benda tu betul, benar seperti mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi akhirnya dalam masa yang amat singkat, perang hak paling sad sekali dalam sejarah perang ni. Kata Dr. Tariq Suwaidan, dia kata dalam 2 jam setengah habis perang ni, orang kafir lari bertempiaran. Abu Jahal pun mati dalam peperangan ini tuan-tuan. Dibunuh oleh budak tempat. Yang bunuh Abu Jahal ni budak tempat. Mu'adh dengan Mu'awiz yang duduk di sebelah Abdul Rahman bin Auf. Depa kata apa tuan-tuan? Abdul Rahman bin Auf cerita peristiwa tersebut. Dia kata, "Masa aku duduk tu, aku balik-balik lah budak. Belah ni pun Allah, budak tingkat 5. Jadi dia berasa lemah lah dari satu sudut dengan keluar sebelah tu. Tu dia orang badan besar, ni pun orang kemah juga. Berasa kuat lah ni tidak boleh-boleh tengok orang kecil." Jadi sampai tiba-tiba hak seorang ni cuit dia. Dia kata, "Ya am, pakcik," dia kata, "Abu Jahal tu hak mana?" "Oh," tanya Abu Jahal. "Eh, tahu awak nak buat apa? Aku dengar dia ni hak paling samsin kali di Mekah dulu ni. Depa tak pernah tengok. Depa orang Madinah. Depa bukan Nabi, bukan budak tentang 4 dan 5. Kan mana pernah pergi lagi ke Mekah tu, tapi buat umrah lagi." Jadi dia tanya apa nama Abdul Rahman bin Auf, "Hak mana satu tunjuk kat dia? Aku dengar ni lah orang yang paling dimusuhi oleh Nabi, caci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak bunuh dia." Hak kedua ni pun quit juga dia. Kata perkataan yang sama juga. Dia kata, "Tak apa, nanti dia lalu pakcik tunjuk." Semangat tu Abdul Rahman bin Auf walaupun duduk sebelah budak. Jadi bila nampak saja Abu Jahal dikawal keliling dia ni, sampai nak masuk tak boleh lah. Dua-dua orang ni bila Abdul Rahman habak kat depa, dua-dua orang ni meluru terus
menyerang Abu Jahal sehingga dia berjaya tetak kaki Abu Jahal ni putih dan berjaya membunuh Abu Jahal walaupun tak mati sungguh lagi. Balik mahbab kat Nabi SAW, saya boleh bunuh dah Abu Jahal. Itu cerita-cerita dalam Perang Badar ni yang sangat-sangatlah banyaknya yang perlu juga kita tahu untuk kita faham situasi peperangan Badar ini. Sehingga akhirnya Alhamdulillah umat Islam menang walaupun jumlah sedikit. Kemudian timbul pula sikit masalah, iaitu apabila timbul persoalan tawanan perang. Baca ada regular tu, ni lama tak ada piuhud mana kan? Jadi timbul persoalan perang, bahagi harta rampasan perang. Kemudian isu tawanan perang, Nabi memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq untuk terima tebusan. Antara hikmahnya yang disebut dalam kitab ni tuan-tuan ialah Nabi tahu buat menekan dia Islam dah. Kalau nak bunuh, kena bunuh habis. Jadi Nabi tak bunuh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut bahawa depa ni tuan-tuan, Allah akan bagi hidayah sebahagian besar kepada depa. Dan akhirnya depa ni lah akhirnya hak yang jadi tawanan tersebut masuk Islam, menantu Nabi. Abu Al-As bin Ar-Rabi', suami kepada Zainab, pun main perang juga, kena tawan juga. Lepas tu kalau nak bunuh menantu dia, Nabi tak bunuh. Sebab hak ni nanti esok tuan-tuan ada peranan dia dalam sejarah Islam nanti. Jadi tuan-tuan bila tangkap apa semua ni, diterima tebusan semua, akhirnya lepas lah. Ada cerita-cerita yang banyak lagi berkenaan dengan persoalan tersebut. Okey, habis kita masuk pula perang Uhud. Okey, ada 50 minit kita tuan-tuan. Peperangan Uhud. Jadi bila orang kafir Quraisy kalah dalam perang Badar, ini satu tamparan hebat lah tuan-tuan. Brazil kalah dengan Malaysia. Belum bayangkanlah kan. Kena pula 10-0. Menang Piala Dunia baru ni apa dia? Macam itulah bayangan yang kita boleh fikir bila umat Islam menang dalam Perang Badar kan. Baru negara baru nak bina, baru nak tumbuh, tiba-tiba Quraisy, hak paling kuat di tanah Arab depa, tiba-tiba kalah. Mati habis 70 orang daripada pembesar-pembesar Quraisy, habis semua mati dalam perang tersebut. Abu Sufyan selamat. Dia balik semula sebab dia tak pergi perang. Dia pelari barang dagangan tersebut, dia selamat dalam perang. Jadi dialah tuan-tuan yang sakit hati sangat kerana kawan-kawan depa mati habis dalam perang tersebut, dia berazam nak serang umat Islam, balas dendam. Maka tahun yang berikutnya, tadi Perang Badar tahun kedua Hijrah, berlaku pada bulan Ramadan, 17 hari bulan Ramadan. Perang Uhud pula menyusul yang kedua, iaitu pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Mana setahun lepas itu. Balik-balik tahun depan tu mereka main serang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah pula. Kali ni tuan-tuan mereka bawa dua ada 3,000 orang bala tentera. Kali ni siap. Bawa 3,000 orang bala tentera untuk menyerang dan memusnahkan umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Saat tuan-tuan. Okey. Jadi orang-orang kafir Quraisy diketuai oleh Abu Sufyan. Pertama sekali harta yang dibawa balik tu, semua tu tak ambil balik. Semua harta tu digunakan khusus untuk nak menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Mana dia nak baca ni? Okay, 3,000 orang tu tidak termasuk golongan dia sebenarnya. Hubaysh ni yang disebut dalam kitab ni Al-Ahabish, iaitu orang-orang Badui yang sebenarnya, beberapa kabilah-kabilah Badui yang duduk tak jauh daripada Mekah Al-Mukarramah, yang menjadi sekutu rapat dengan orang Quraisy. Mereka ni pun datang juga bersama-sama dengan orang-orang Quraisy untuk membunuh umat Islam. Dan ada 17 orang wanita, di antaranya ialah Hindun binti Utbah, iaitu isteri kepada Abu Sufyan, juga datang dalam peperangan ini tuan-tuan. Jadi bila depa sampai ke Madinah Al-Munawwarah,
berita ni diketahui oleh Nabi SAW. Tapi dah tak jauh dah pada waktu tu. Nabi terpaksa mesyuarat segera untuk nak menghadapi tentera-tentera Uhud yang datang daripada Madinah Al-Munawwarah. Satu cuba tuan-tuan fikir, tuan-tuan, pasal apa bila semua peperangan-peperangan ni berlaku, dia berlaku dari arah utara Madinah. Ni Mekah, atas ni Madinah. Uhud duduk di utara Madinah. Yang duduk di selatan ialah Quba. Quba tu duduk di selatan lah. Kan kalau kita kita pilah ni kan, kita masuk Quba dulu. Uhud duduk di depan ni. Pasal apa? Semua serangan berlaku dari arah utara. Termasuklah perang. Lepas ni perang apa? Perang Al-Ahzab. Pun gali, gali parit tu di arah utara Madinah juga. Pasal apa? Tak daripada arah selatan. Ha, ini tuan-tuan kena tahu dari sudut faktor geografi. Dari sudut geografinya tuan-tuan, Madinah ni Allah Ta'ala memang sengaja pilih untuk jadi tempat bertapaknya Islam yang Nabi bagi, Allah bagi beberapa keistimewaan. Madinah ni dah lah penuh dengan kebun kurma. Biar tak mana pun, nak lalu susah. Nak lalu memang susah. Yang kedua, Madinah ni tuan-tuan, di kiri dan di kanan Madinah ni ada kawasan-kawasan yang dipanggil Harrah. Harrat. Harrah ni ialah kawasan yang dulunya tuan-tuan adalah gunung berapi. Yang bila gunung-gunung berapi ni meletus tuan-tuan, batu-batu gunung berapi ni dia jadi macam batu-batu besar. Yang nak lalu tak boleh, kala hitam. Ha, ni kawasan yang lagu ni dipanggil Harrah. Unta, kuda boleh jalan pelan-pelan, tapi nak lalu terus lalu memang susah, tambah bawa ribu-ribu orang. Harrah Waqim, Harrah Wabrah, dan di belakang ni ada Harrah Janubiyah, dan penuh dengan perkampungan orang Yahudi dan penuh pula dengan kebun-kebun kurma. Yang kosong hanya dari arah utara Madinah saja. Sebab tu bila orang serang, kawan kafir Quraisy main nak serang, dia tak boleh masuk jalan selatan, dia tak boleh masuk ke timur, dia tak boleh masuk ke barat. Satu-satunya jalan untuk menyerang Madinah ialah dari arah utara sahaja. Itu yang main kok Bukit Uhud. Okey, jadi dia pun sampailah di sana tuan-tuan. Jadi Nabi SAW tuan-tuan panggil para sahabat, berbincang, bermesyuarat, ni lagu mana ni kita nak hadapi tentera musuh. Jadi bincang punya bincang, Nabi SAW sendiri tuan-tuan mimpi dah malam tu. Nabi mimpi, Nabi kata aku tengok, dia kata dalam mimpi aku tu nampak, insyaAllah nampak baiklah, kata Nabi, aku tengok ada jugalah beberapa ekor lembu yang kena sembelih. Kemudian Nabi kata aku nampak dalam mimpi aku, aku tengok ujung pedang aku tu nampak bengkok. Macam nampak bengkok di hujung pedang Nabi SAW. Kemudian Nabi kata aku dalam mimpi aku tu ada satu baju besi, kemudian aku suar tangan aku dalam baju besi tersebut dalam keadaan aku selamat bila duduk dalam baju besi itu. Nabi kata aku takwil yang pertamanya perang ni adalah di kalangan para sahabat kita ni yang akan mati syahid, ada yang akan mati, bukan macam perang Badar dulu. Perang Badar tuan-tuan hak mati di kalangan umat Islam cuma ada 14 orang lah. Nama 14 orang tu di pekan bandar Badar tuan-tuan boleh tengok ditulis nama tu di di apa nama, di satu papan besar dia tulis di tengah-tengah jalan tu kan. Bila kita kenal ni para sahabat yang gugur syahid dalam perang Badar. Nabi kata perang ni ada, perang ni memang ada di kalangan kita yang akan terkorban. Tetapi Nabi SAW, yang kedua Nabi kata ada orang dekat ni, orang dekat dengan aku, ahli keluarga yang aku sayang yang akan mati dalam perang ini. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, aku takwil baju besi yang aku bawa masuk tangan aku dan aku rasa selamat tu ialah Madinah. Maknanya Nabi kata kita kena perang, kalau kita betul nak menang dalam perang ni, walaupun kita terpaksa terima korban-korban tadi, kita kena perang dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua masyarakat Yahudi yang masyarakat apa nama, masyarakat munafiqun yang berpura-pura Islam, sokong pendapat ni. Pasal apa dia sokong tuan-tuan? Kalau perang dalam Madinah, dia duduk dalam rumah dia, orang tak tahu, kata dia tak pergi. Jadi dia sokong, bagus, ni cadangan yang bagus. Tapi para sahabat yang dulunya tak dan
tak sempat menyertai perang Badar, depa rasa, ish, kalau kita perang tapi kita duduklah Madinah, duduklah rumah ni, nampak macam kita ni penakut, tak berani nak sambut kedatangan musuh. Jom kita keluar sambut kedatangan musuh. Anas bin An-Nadhar, lagi Hamzah sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib, tuan-tuan sahabat yang bersemangat untuk nak pergi sambut kedatangan musuh di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi oleh kerana hak suara orang-orang muda ni kuat sangat, maka akhirnya Nabi SAW bersetuju untuk menerima pandangan tersebut. Kita keluar, apa jadi pun kita akan tempuhi bertempur dengan musuh di kawasan Bukit Uhud sana. Nabi pun masuklah rumah, siaplah, pakai baju besi apa semua, pakai pula kali itu dua lapis Nabi pakai, tuan-tuan, bukan selai, pakai dua lapis baju besi. Memang bersungguh Nabi nak perang pada ketika Nabi pakai topi besi dan Nabi bawa pedang dia dengan tombak dia, Nabi bawa untuk Nabi perang. Jadi bila Nabi masuklah rumah, pakai para sahabat-sahabat yang semangat tadi ni mula fikir, ish, kita ni macam dengan macam memaksa Nabi untuk terima pendapat kita. Jadi akhirnya tuan-tuan, depa buat apa? Depa kata kat Nabi SAW bila Nabi keluar, depa kata, tidaklah kami hendak menyalahi pandangan engkau. Kami bukan sengaja nak bantah pendapat engkau, wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW. La ni lagu ni lah. La, kami pulangkan balik persoalan ini kepada engkau. Sama ada nak perang di sini ke, ataupun kalau nak perang di luar ke, itu terpulang kepada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itulah Nabi mengucapkan satu kata-kata masyhur dalam perang Uhud ni, tuan-tuan. Nabi kata, ma yambaghi linabiyyin idza labisa la'amatahu an yada'aha hatta yahkuma Allah bainahu wa bain aduwwihi. Nabi kata, tidak sayugia, tidak sepatutnya, ni bukan Nabi kalau lagu ni, tidak boleh menjadi sikap mana-mana Nabi apabila dia dah pakai dah baju besi ni, Nabi perang eh, tentu nak patah balik. Ni bukan sikap seorang Nabi. Bila kita dah buat satu keputusan, dah syura dah, semua orang bersetuju dah dengan pendapat ini, lah kena terus, yang kata Nabi SAW. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan sama ada kita menang atau kita tewas dengan musuh nanti. Jadi para sahabat pun tak payah, Nabi bersungguh lah. Bila dah syura, fa idza azamta fatawakkal ala Allah, maka berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, Nabi pun keluarlah. Kumpulkanlah bala tentera yang semuanya berjumlah 1,000 orang. Kelang-kelang kabut tu, tukang panggil sana panggil ni, semua ada 1,000 orang. Tak kala tentera-tentera Islam berkumpul untuk keluar ke medan perang, tiba-tiba Rasulullah ternampak sekumpulan orang Yahudi yang juga sudah bersiap sedia untuk keluar bersama-sama orang Islam dengan diketuai oleh pemimpin mereka, iaitu Abdullah bin Ubay. Ada Yahudi, Abdullah bin Ubay itu pun tak boleh harap. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, adakah kamu semua telah memeluk Islam? Dia, ni Islam dah, bila masuk Islam ni? Kita dah, kami tak masuk, okay, tapi kami nak tolong lah. Nabi tak bagi, tuan-tuan. Nabi kata, la nasta'inu bi musyrikin, kami tak akan minta tolong pada orang musyrikin, orang-orang yang tak Islam ni, untuk nak pergi lawan dengan orang bukan Islam. Nabi tolak pula ni. Ini pasal apa, tuan-tuan ni? Bukanlah kita boleh ambil hukum di sini, oh tak boleh dengan orang kafir langsung, dah. Tapi bila maslahahnya tidak berada di pihak Islam, mungkin dia khianat, mungkin dia buat apa-apa lagi, lah, Nabi tolak sebab dia tak masuk Islam. Jadi hari ini semua ada perbahasan panjang, Dr. Ramadan Butri panjang bincang tajuk ni, cara panjang lebar dalam kitab sirah dia, Fiqhus Sirah. Tapi Abdullah bin Ubay pergi juga sebab dia Islam. Abdullah bin Ubay dia masuk Islam, dia berpura-pura Islam, dia bawa lah orang-orang dia, ada 300 orang juga. Jadi bila mereka dah keluar menuju ke bukit ataupun ke Jabal Uhud, tempat yang mana akan berlaku pertempuran nanti, dan khabarnya pada ketika itu orang-orang kafir Quraisy dah sampai dah ke sana, kita tak sampai lagi sebab berita
berita kedatangan orang-orang kafir ni lambat sampai. Kita dapat tahu lambat. Jadi depa sampai dulu. Jadi tuan-tuan balik Google. Tengok kalau yang paling bagus, tuan-tuan tengok Google Earth. Tengok daripada atas. Madinah duk apa nama Masjid Nabawi tang mana? Kemudian Bukit Uhud tu duk tang mana? Ha, jadi tuan-tuan akan tengok nanti macam mana saya nak buat gambaran kat tuan-tuan ni ya. Katalah tang ni ini Masjid Nabawi. Ni nampak ni Masjid Nabawi duk tang ni. Tang ni. Kemudian ni Jabal Uhud duk tang ni. Orang kafir Quraisy ni dah duduk di sini dah tuan-tuan ni kan. Di sini dah. Tapi Nabi SAW dengan kebijaksanaan Nabi, Nabi tak duduk belah ni. Nabi duduk belah belakang ni. Dalam keadaan Nabi bertempur, Madinah tu duduk depan Nabi, orang kafir Quraisy pun duduk depan Nabi SAW juga. Ha, lagu tu kedudukan. Kalau kita pi ziarah Bukit Uhud, kita akan tengok kedudukan tersebut. Terutama kalau tuan-tuan nak pergi nampak je lah, saya nasihatkan. Pi Bukit Uhud tu waktu malam. Jangan pi siang. Pi siang tak nampak apa. Sebab bila kita pi siang, nak nampak apa? Tapi malam nampak cahaya. Kita naik atas jabal rumah tu, boleh nampak terus Masjid Nabawi cerah depan tu. Jadi kita boleh bayang kedudukan tentera Islam Madinah tang mana, Bukit Uhud tang mana, Jabal Rumah tempat pemanah-pemanah yang 50 orang tu duduk tang mana. Jadi kita nampak Nabi macam mana boleh tembus ni. Daripada sepatutnya jumpa dengan puak-puak kafir, tetapi Nabi lengkong duduk di sebelah sana. Jadi belakang Nabi ialah Bukit Uhud, di tepi Nabi tu ada Jabal Rumah, Bukit Pemanah, di depan tu baru puak-puak kafir Quraisy. Jadi Nabi ambil tempat ni tuan-tuan yang tinggi. Bila dekat dengan bukit, kawasan tu tentu lebih tinggi daripada musuh yang berada di bawah. Kita duduk atas dengan dia duduk bawah, hak mana kelebihan ada kat siapa? Ada kat kita lah. Dan Nabi bila sampai tang tu, Nabi tui. Ha, sebelum tu tuan-tuan, sebelum Nabi sampai tuan-tuan, sebelum nak lintas puak-puak kafir Quraisy ni, nampak ada orang kafir Quraisy, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul buahai. Apa dia buat tuan-tuan? Dia kata, aku ni, dia kata, aku geram sungguh. Kita cadang elok-elok dah perang di Madinah, dan pandangan aku pula sama dengan pendapat Nabi SAW. Tiba-tiba dia pi terima pendapat budak-budak hinguih ni, dia kata. Lebih kurang lagu tu lah kalau nak terjemah enggak kan. Terima pendapat budak-budak ni, kita orang tua-tua, dia pula orang besar di Madinah pada ketika itu. Dia hasut. Dia kata, aku tak mau perang kalau lu ni, pi buat apa? Pi nak cari mampus, dia kata. Pi ni maknanya habis, kita kena sembelih dengan depan lagu tu. Hak paling mahu kita kena duduk di Madinah. Tambah-tambah aku kata tu sama macam Nabi kata. Dia cuba hingap tuan-tuan. Jadi menyebabkan sekian banyak orang-orang yang ada di sini tuan-tuan, tambah geng-geng dia pula buat munafiqun tuan-tuan, dia balik, mereka pun ikut balik juga ke Madinah Al-Munawwarah. Sehingga ada dua kabilah, Bani Harithah kalau tak salah saya dengan Bani Salimah, ikut balik juga, terpengaruh propaganda musuh ni tuan-tuan. Walaupun dia ni orang Islam, orang beriman ni, terpengaruh juga. Tapi akhirnya Jubair, Abdullah bin Jubair, Jubair bin Abdullah pi pujuk, alhamdulillah dia tak jadi pi, tak jadi ikut dengan puak-puak kafir, puak-puak al-munafiqun yang ada tu. Jadi 300 orang balik. Musuh duk datang tu, musuh duk nampak ni, kita duk berkelahi. Sama-sama kita ni pilihan raya dekat hang ni. Tahu-tahu kita berkelahi nak keluar parti. Tuan-tuan bayangkan suasana tu macam mana kan. Kita sebut perang tak nak perang. Tapi kalau sebut masa nak keluar parti, nampak dah tuan-tuan suasana dia. Dia macam tergugatlah sebelah kita ni. Bila musuh nampak, tengok lari seorang, saya pergi keluar pula seorang lagi, saya pergi lari. Macam itulah keadaannya dalam peperangan ini. Dia main propaganda. Dia balik tu ke Madinah Al-Munawwarah. Punya jahat Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi tak peduli, Nabi terus juga lengkong, akhirnya duduk di kawasan yang kita sebutkan tadi tuan-tuan. Hai, dan kan ya? Bapak sikit-sikit saya pelawat. Tak cerita tak boleh kan ya tuan-tuan? Okey. Jadi bila sampai tuan-tuan di kawasan tersebut, kawasan nak berang ni, Nabi atur strategi dia. Bilta 50 orang atas bukit, nama bukit tu Jabal Ainain, yang kemudian terkenal dengan nama Jabal Rumah ataupun Rumah.
rumah-rumah tu mana pemanah lah. Bukit pemanah. Diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Mana dia dalam buku kita ni tuan-tuan ni? Abdullah bin Jubair mengetuai para sahabat yang berada atas bukit. Dan Nabi SAW tuan-tuan, bila duatuk strategi duat atas bukit, para sahabat yang duduk di atas bukit tu, Nabi pesan sungguh-sungguh kepada para sahabat ni kan, hampa hak 50 orang ni, apa jadi pun duduk tang ni. Kalau hampa tengok kami menang sekalipun, jangan duduk turun main. Kami tengah kutip harta gharimah, jangan turun sehingga aku bagi kebenaran kepada kamu untuk turun. Wa in fa in raaitumuna nuqtal fala tansuruna. Kalau hampa tengok kami ni semua kena bunuh ni, dicincang oleh orang-orang musyrikin Quraisy, jangan turun, duduk tang tu. Tiga kali Nabi SAW bagi arahan kepada para sahabat-sahabat yang duduk di atas itu. Maksudnya dia berapa duduk lah atas itu. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke sana, tentu akan tengok di tempat Bukit Uhud tu, siapa duduk tuan-tuan memang akan menguasai suasana yang ada. Sebab Nabi kata, kuda hang hebat tak mana pun main dengan panah, dia tak boleh pergi. Masuk biji mata takkan lari kawan tu pun. Jadi kuda tak boleh main. Walaupun tentera-tentera berkuda dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, oleh Khalid bin Al-Walid, dia pun tak boleh rapat banyak. Khalid bin Al-Walid dengan Ikrimah memang bawa tentera berkuda daripada jauh. Dia pun jaga daripada nak serang hendak. Tapi tiga kali Khalid cuba masuk, tiga-tiga kali tidak berjaya untuk nak mengalahkan umat Islam. Pasal apa? Nu, ada rakyatah memanah. Jadi mereka ni nak lawan pun susah. Okey. Jadi bila dah nak berlaku dah pertempuran, Nabi atuk lah beberapa orang ketua-ketua para sahabat, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hamzah bin Abdul Muttalib, ni Nabi lantik jadi ketua jaga kumpulan ni, jaga kumpulan ni, Maimanah, Maisarah dan sebagainya. Jadi bila bertempur tuan-tuan, kita duk baca selalu kan, pusingan pertama umat Islam menang. Macam mana boleh menang tuan-tuan? Apa strategi yang digunakan oleh para sahabat sehingga pusingan pertama umat Islam berjaya menewaskan orang-orang kafir Quraisy, lari bertempiaran? Iaitu cara dia ialah dengan menyerang pembawa bendera, ataupun dia panggil apa, panji-panji orang-orang kafir Quraisy. Dulu peperangan ni bila berlaku, nak tahu menang ke kalah, tengok bendera besar hak bawa, jatuh ke tak. Kalau jatuh bendera tu, malah kalah. Kalau lagi duduk ada, maka hak lain tu, oh kita masih duduk okey lagi, boleh selamat lagi. Tapi kalau jatuh yang tu, maknanya kita kalah lah. Itu tanda dia pakai pada masa tu. Jadi para sahabat ni tuan-tuan, Hamzah bin Abdul Muttalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Asim bin Thabit, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan beberapa orang sahabat ni kejar lepas tuan-tuan, pergi jatuh tu bendera tu, pergi serang. Siapa pegang bendera siap. Lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang, sampai tuan-tuan 10 orang hak bawa bendera-bendera ni daripada kabilah ataupun daripada Bani Abdiddar, semua mati. Pegang dia tu, pegang tak lama tak lagi kena panah, ada yang kena tetap dan sebagainya. Menyebabkan tuan-tuan, bila orang tengok kelang kabut tang tu, hak lain tu daripada jauh kan, bila tengok-tengok aku kata sok-sok jatuh, sok-sok jatuh, menyebabkan orang lain ni hilang semangat. Akhirnya tuan-tuan, setelah 10 orang ni mati, tentera-tentera orang kafir Quraisy pakat lari bertempiaran, lari balik ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi pada masa ni lah berlaku kelang kabut tu. Walaupun pada masa tu Hamzah dah pun mati, Hamzah mati dah kena bunuh dengan Wahsy. Hamzah mati dah awal ya, Hamzah mati pada dalam kelang-kelang kabut tersebut. Jadi pada masa ni lah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh Nabi SAW menjaga Bukit Al-Ainain ataupun Jabal Ar-Rumah tadi tuan-tuan, mereka mula rasa kelang kabut, mula berubah fikiran. Mereka tengok di bawah sana tu para sahabat duk kutip harta rampasan perang dah. Mainlah perasaan air, takkan boleh kat mereka saja kot, kita pun nak juga.
Dia main dah perasaan tersebut. Bila ditegur oleh sahabat Abdullah bin Jubair, kata Nabi pesan tadi kan jangan duduk turun. Depa bagi hujah kat Abdullah bin Jubair. Dia kata Nabi pesan tu masa perang duk berlaku ni, perang habis dah. Duk tunggu buat apa atas ni? Ya, depa habis. Tengok musuh semua tak ada dah. Jadi akhirnya 40 orang daripada 50 orang tu turun daripada bukit Ar-Rumah, pi ambil harta-harta rampasan perang. Yang tinggal hanya 10 orang saja atas bukit tersebut. Menyebabkan pada ketika itu tuan-tuan, Khalid bin Al-Walid dan juga Ikrimah bin Abu Jahal yang memang duk tengok daripada jauh saja, depa tengok-tengok, habislah Tuhan yang kita susah nak masuk tu dah tak ada dah. Jadi akhirnya tuan-tuan, Khalid bin Al-Walid berjaya dengan kelang-kelang kabut tersebut mai terus ke kawasan bukit tersebut. Dia kuasai bukit, bunuh semua para sahabat yang berada di atas bukit tu. Jadi bila dah kawalan keselamatan terhadap tentera Islam ni berjaya dihapuskan, masa tu lah mereka keluar balik, tentera-tentera yang lari tadi ni kan, mereka balik dan kali ni lah umat Islam diserang sehingga Nabi SAW sendiri terpaksa berlindung dekat dengan bukit Uhud. Yang kita tengok ada satu macam lubang di atas tu, tempat yang dikatakan Nabi SAW menyembunyikan diri di situ. Masa mana? Masa waktu terakhir, waktu sebelum orang-orang kafir Quraisy balik semula ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi masa ni lah tuan-tuan cerita keperwiraan para sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat ni lari ni, lari sampai balik Madinah pun dah. Balik-balik tu tak patah balik lah pun dah. Jadi yang Dan ni Nabi panggil, Nabi sebut. Dan pada masa tersebut pula tuan-tuan disebarkan berita bila Mus'ab bin Umair mati, dibunuh, dia pembawa bendera di sebelah Islam ni, orang-orang kafir ni sangka yang dibunuh tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah pakai baju besi semua tuan-tuan, bukan nak nampak. Jadi depa dua rasa hak tu Nabi Muhammad. Depa pun sebarkan berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjaya dibunuh. Jadi kuil lemah semangat para sahabat-sahabat. Ada hak lempak benang, dia kata perang buat apa, Nabi mati dah. Mai sahabat lain bagi semangat. Dah kalau Nabi Muhammad mati, takkan kita nak hidup buat apa? Baiklah kita mati seperti mana Nabi Muhammad mati. Apakah bangkit semula semangat depa. Para sahabat-sahabat yang sangat berjasa pada perang Uhud ni tuan-tuan, antaranya ialah Talhah bin Ubaidillah yang putih dua jari ni. Jari dia ni dua ni. Jari ni dengan jari ni putih kerana mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luka parah ni jangan ceritalah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila sebut saja perang Uhud, dia kata hari itu adalah hari milik Talhah bin Ubaidillah. Sebab tang mana pun pi, dialah dia yang duk jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jaga Nabi tak bagi kena bunuh. Seorang lagi, siapa dia lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat-sahabat yang Nabi ambil anak panah bagi kepada Sa'ad. Sa'ad, irmi ya Sa'ad bi abika wa ummi. Nabi gabungkan sumpah Nabi itu ayah dan ibu Nabi untuk Sa'ad memanah orang-orang kafir Quraisy ni kan. Setiap panahan Sa'ad tak ada yang tak kena, semua kena pada musuh. Dan kita boleh pergi tengok lagi, nak orang mengibar busar ke busur tu, yang panah tu yang masih tersimpan di Madinah Al-Munawarah, yang pemiliknya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ramai lagi lah para sahabat. Abu Dujana, Abu Dujana ni sampai pi peluk Nabi bila Nabi jatuh dalam satu lubang, orang panah dari atas tak mau bagi kena Nabi, dan dia kena panah di belakang ni tak tahu banyak mana, tapi dia tidak mati dalam peperangan ini tuan-tuan. Jadi bila Nabi SAW agak berjaya lah mengawal suasana pada ketika itu, Nabi dibawa oleh Talhah bin Ubaidillah dan para sahabat ni lari sekilah naik atas bukit Uhud tu, berselindung di sana. Jadi para sahabat ni dah selera lah. Jadi waktu tu tuan-tuan, orang-orang kafir Quraisy ni buat keputusan habis lah, tak ada siapa orang. Mereka ingat selesai dah. Duk ingat Abu Bakar pun mati, Umar pun mati, Nabi Muhammad SAW pun mati. Mereka pun berhenti peperangan pada waktu tu. Jadi dengan sebab itulah perang ni terhenti dan tak sampai ke peringkat dimusnahkan umat Islam yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka sepuh hati dah. Banyak dah mereka tengok yang mati di kalangan umat Islam.
Dia kata, ha, hari ini adalah balas balik hak yang kami mati dulu 70 orang dalam peperangan Badar dulu. Jadi Abu Sufyan akhirnya buat keputusan untuk balik semula ke Makkah Al-Mukarramah. Ha. Kemudian 3 hari lepas tu, setelah selesai semua tu tuan-tuan, Nabi SAW buat keputusan pula, lah kita tak boleh biar. Walaupun mereka dah balik dah, takut sekali bila sampai tengah jalan, mereka ubah fikiran, patah balik nak serang Nabi Muhammad. Dan memang pun berlaku. Abu Sufyan kata, awak yang kita tak pergi terus serang Madinah. Awak yang kita tak pergi perhabis mereka semua sekali. Mereka dekat nak patah balik dah tuan-tuan. Tapi Nabi dah susun para sahabat, keluar bersama dengan para sahabat-sahabat yang masih ada untuk piligan orang-orang kafir Quraisy. Baru 3 hari. Tak kena luka parah ni. Pi semua. Bila sampai tengah jalan, sampai di kawasan Hamraul Asad, Nabi tunggu kedatangan. Jadi kedatangan Nabi ni tuan, berita sudah sampai kepada orang kafir Quraisy. Depa pun terkejut. Lagu mana tentera yang baru tewas, tiba-tiba baru 3 hari tewas, boleh main ligan kita balik. Jadi Allah campakkan rasa gerun dalam hati orang-orang kafir Quraisy, menyebabkan mereka nak patah balik tadi ni, tak jadi patah balik, terus mereka balik ke Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi berada di kawasan Hamraul Asad ni beberapa hari, kemudian Nabi balik semula ke Madinah Al-Munawwarah. Ha, itu lebih ringkasan lah tuan-tuan, berkenaan dengan cerita perang perang Uhud. Hal lain tuan-tuan kena baca sendiri lah tuan-tuan. Peperangan dengan Bani An-Nadir, muka surat 72 kan? Oh sikit tuan-tuan patah balik, ini saya rasa penting juga saya abang. 71 tuan-tuan ayat Quran yang ada di situ. Dalam perang Uhud ni pun sebenarnya Allah janji menang sebenarnya kepada orang Islam. Jangan takut. Yang penting kuatkan semangat, tanamkan keimanan, kamu akan menang. Tak tahu kalau Allah turun ayat ni. Ayat surah apa ni ustaz ni? Surah Ali Imran. Nah, ayat 152 153. Allah kata walaqad sadaqakumullahu wa'adahu إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Allah kata, Allah dah tunaikan janji dah. Allah janji nak menang, Allah bagi dah menang. Mereka menang kat tuan-tuan awal tu. Mereka rasa dah kemenangan itu. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Tapi bila sampai satu peringkat, kamu gagal untuk nak menunaikan janji kamu, patuh kamu berbalah sama-sama kamu, dan kamu menderhaka perintah Rasul. Rasul pesan jangan turun. Dah turun juga. Setelah pada ketika itu kamu dah tengok dah hak kamu nak tadi, kamu nak menang kan? Allah bagilah kemenangan tersebut kepada kamu. Maka kalahlah. Patu Allah abang, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ni di kalangan kamu yang abang, ni sahabat yang bukan kita ni. Di kalangan kamu ni ada nak dunia kata Allah Taala. Wa minkum man yuridul akhirah. Tapi ada juga yang nak akhirat. Ni Allah teguran kepada para sahabat. Melebihkan dunia ni. Ha, ni tengok harta. Tu sahabat kita tuan-tuan kan lagilah. Pasal lega lagi kan. Tapi tuan-tuan, kemudian lagi sikit. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Semua ni Allah buat pasal apa? Nak uji kamu. Kemenangan tu Allah pindahkan kepada orang kafir yang menang pula selepas itu. Tujuan dia apa? Allah nak uji kamu. Nak tengok kamu. Walaqad afa ankum. Hak ni penting tuan-tuan. Allah buat apa? Dan hamba kena tahu semua bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kamu, mengampunkan salah silap kamu tersebut. Jadi kalau ada orang main duk kata kepada para sahabat, tengok Allah khabar, mereka ada nak dunia, mereka engkar perintah Rasul, buat syiah dia ulang. Kita habak kena baca Quran bagi habis ni Allah habak apa? Allah ampun dah dosa para sahabat ni.
Hak depa silap, Allah habaq depa silap. Tujuan dia tarbiyah. Nak didik depa supaya lepas ni depa akan patuh kepada segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia pendidikan ni tuan-tuan yang berbentuk praktikal macam ni, dia punya kesan dia lebih daripada teori. Yang kita ni ada teruk pasal teori ya, semua kan. Masuk ada ceramah ni pun ada teori ya. Kena api. Ya, sahabat Allah uji. Jadi lepas tu depa patuh apa Nabi kata, semua ikut sami'na wa ata'na. Pengajaran sampai bila pun tak lupa orang ni tuan-tuan. Wallahu dzul fadlil wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Nah, okey, bacalah Pak Abi ayat tu. Jadi hak tu penting dalam persoalan perang Uhud ni tuan-tuan. Lepas tu Nabi SAW tuan-tuan, Allah suruh Nabi apa pun kena mesyuarat dengan para sahabat walaupun depa buat silap. Wa amruhum syura bainahum. Pim mesyuarat dengan depa, bincang dengan depa. Walau apa jadi sekalipun. Mesyuarat dengan depa, lu kalah minta pendapat depa yang kita kalah. Tak, dalam Islam tetap kena mesyuarat dalam urusan-urusan penting. Bani Nadir ni kita baca hak dia habaq lah pun, lagi panjang sangat pula. Jadi Bani Nadir ni salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ialah kabilah Yahudi yang pertama kena halau. Habis lah kabilah Bani Qainuqa. Dia terus ambil cerita Bani An-Nadir. Yang ketiga Quraybah. Jadi Bani An-Nadir ni tuan-tuan, mereka antara Yahudi-Yahudi yang tanda tangan, tanda tangan perjanjian untuk bersama-sama dengan umat Islam di Madinah mempertahankan Madinah. Tak boleh khianat, tak bolehlah buat-buat apa benda pun yang boleh mengancam keselamatan Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam peristiwa Bani Nadir ni, dia pun nak bunuh Nabi. Nabi dengan beberapa orang sahabat pi ke perkampungan mereka nak minta bantuan. Dalam satu riwayat minta bantuan bayar diat sebab tak cukup yang Nabi SAW nak bayar. Nabi pergi duduk berunding, duduk bersandang di kota-kota mereka. Yahudi ni dia duduk dalam benteng, dalam kota. Semua rumah-rumah mereka duduk dalam tu. Jadi ketika Nabi duduk bersandang di sebuah rumah mereka tu, main lah setan bisik kepada orang-orang Yahudi. Dia kata, hai, bukan senang ni nak dapat peluang dia main duduk kat kita ni, kira main-main serah diri ni. Kalau kita tak ambil peluang ni, rugi, dia kata. Jadi akhirnya tuan-tuan, beberapa orang Yahudi buat keputusan naik atas rumah nak bunuh Nabi dengan nak lempang ruha ni ialah batu gilim, nak bagi Nabi mati tuan tu. Kalau Nabi mati, selesai masalah kita. Dia kata ni kita duduk susah hati pasal dia. Jadi ketika dia duduk tengah panjat tu, Allah sampaikan berita itu kepada Nabi melalui Jibril. Nabi terus mangkit balik ke Madinah Al-Munawwarah. Siapkan bala tentera terus untuk serang Bani Nadir. Sahabat yang ikut Nabi ni tak tahu apa pun. Lepas tengok, ish, Nabi tak main-main ni, pergi mana? Lagi-lagi pun balik. Balik baru dapat berita yang sebenar. Jadi bila Nabi datang tuan-tuan bersama dengan para sahabat, bawa bala tentera nak main kepada puak-puak Yahudi ni, tiba-tiba mula-mula tuan-tuan mereka bersetuju dah untuk tinggalkan bumi Madinah. Tapi masa itulah Abdullah bin Ubay bin Salul ni tulis surat, tulis pucuk surat, kata hampa tak payah bimbang, duduk dalam tu, kami ada takut apa. Mereka berjanji untuk minta bantuan Bani Quraizah dan juga orang-orang lain untuk membantu Bani Nadir. 2,000 orang, jangan takut, kami bawa bala tentera 2,000 untuk bersama dengan kamu. Depa puan-puan Bani Nadir tuan-tuan bila dapat surat tersebut, tak jadi keluar, takut apa. Jadi pada ketika inilah tuan-tuan, Nabi SAW terus kepung perkampungan Bani Nadir. Walaupun nak serang tak boleh, depa duduk dalam kota tersebut, kepung pun tak jadi apa sebab dalam tu lengkap bekalan makanan depa. Lalu Nabi SAW guna satu strategi, iaitu apa dia tuan-tuan? Nabi SAW arahkan para sahabat tebang pokok-pokok kurma milik Yahudi Bani Nadir yang ada di sekitar tu.
terbang, tengok-tengok tu dia selung habis terbang. Tahu-tahu saja selung, para sahabat terbang di pokok-pokok. Yahudi ni dengan harta tuan-tuan, oh, dia tak boleh tahan. Dia kata, kalaulah kita boleh bertahan pun, kalau sampai habis semua pokok kurma kita, dia pun terbang, lepas ni kita nak hidup lagu mana? Allah campakkan rasa takut dalam diri orang Yahudi sehingga akhirnya mereka menyerah kalah. Bila menyerah kalah tuan-tuan, setujulah mereka untuk tinggalkan bumi Madinah. Sebab kalau duduk membuat kacau, nak bunuh Nabi, mereka akan ganggu umat Islam lagi. Tak ambil pengajaran daripada peristiwa sebelum ini yang menimpa Bani Qainuqa. Lalu tuan-tuan, Allah halau lah mereka, Nabi pun halau mereka, mereka dibenarkan bawa barang-barang mereka takat larat. Bawa lah banyak mana pun. Mereka kalau boleh tuan-tuan, rumah mereka nak buat pergi, tapi tak larat. Dia ambil kat pintu kayu jati. Nah, bawa juga usung buat pergi. Masa mereka keluar tu tuan-tuan, bapa Yahudi Bani Nadir ni, mereka keluar bukan dengan rasa hina diri, tak ada. Keluar dengan penyanyi-penyanyi pujaan pada waktu tu Yahudi punya halangan. Pakat menyanyi, tunjuk kebanggaan. Keluar daripada situ. Dan mereka rombohkan rumah-rumah mereka dengan tujuan mereka kata, nanti orang Islam guna rumah kita rogi. Ha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, cerita kisah Bani Nadir ni dalam surah Al-Hasyr. Nah, surah Hasyr tu bukan cerita padang mahsyar. Cerita tentang pengusiran Bani An-Nadir. Sebab tu salah satu nama surah kepada surah Al-Hasyr ni, kata Abdullah bin Abbas, tu surah Bani An-Nadir. Allah SWT tengok ayat tu. Huwallazi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li awwal al-hasyr. Ma dhanantum an yakhruju. Allah kata, hampa pun tak pernah sangka depa nak keluar dengan kekuatan yang ada kepada Yahudi Bani Nadir ni. Tiba-tiba depa kalah. Depa boleh tinggal lagu tu saja. Hai, tak terfikir tuan-tuan. Nah, tak masuk akal. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Dan mereka menyangka bahawa benteng-benteng yang mereka bina tu boleh menjaga keselamatan mereka. Mereka tak akan berjaya dikalahkan oleh siapa-siapa saja. Fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu. Ya Allah, datangkan kekalahan kepada mereka dari arah yang mereka tidak pernah sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Lalu Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam hati mereka rasa gerun dan takut. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka sendiri memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan dengan tangan orang-orang mukmin. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pengajaran wahai orang-orang yang ada akal fikiran. Kuat mana pun tuan-tuan, kalau Allah nak bagi kalah, boleh tak kalah? Allah boleh bagi kalah pada bila-bila masa sahaja. Dan dalam perang Ahzab, perang apa nama, perang Bani Nadir ni juga, kalau tuan-tuan tengok dalam cerita surah Al-Ahzab ayat 7 dan 8, tuan-tuan akan tengok benda penting tentang para sahabat-sahabat Nabi. Sebab harta ni tuan-tuan, setelah dirampas harta-harta orang Bani An-Nadir ni, Nabi bahagi-bahagikan kepada para sahabat. Dia panggil harta fai, dia tak panggil harta ghanimah. Ghanimah ni ialah harta perang. Manakala perang bertempur sungguh, baru dipanggil ghanimah. Nabi kena bahagi satu untuk Allah dan Rasul. Yang ni untuk Nabi, dan Nabi akan bahagi-bahagi kepada orang susah, yang tak main perang, pada ahli keluarga Nabi. 4/5 lagi, itu baru bagi, itu bagi kepada tentera yang datang. Tapi oleh kerana hak ni tak berlaku pertempuran, nama dia fai. Hak ni ikut Nabi. Nabi nak bagi lagu mana? Ikut suka Nabi SAW. Maka Nabi memberikan harta-harta ni kepada siapa? Kepada muhajirin. Ansar Nabi bagi 2 orang. Pasal apa bagi kat muhajirin? Pasal orang muhajirin susah. Kan main pada tanah, kan ada apa pun. Nak bagi kat ansar, ansar kaya dah. Jadi Nabi bagi. Jadi dalam ayat 7 dengan 8 ni, tuan-tuan akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan sifat orang yang layak menerima harta faid ni tuan-tuan. Allah puji para sahabat muhajirin dengan al-ansar ni setinggi-tingginya. Dan inilah akidah umat Islam terhadap para sahabat yang perlu umat Islam perhatikan daripada 2 ayat dalam surah Al-Hasyr. Nak baca tak? Baca tak ada baca Al-Ahzab dah sekali lagi. Okey, cukuplah.
berkenaan dengan cerita Bani An-Nadir secara ringkas. Perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab ni tuan-tuan berlaku pada tahun yang ke-4 Hijrah. Tahun ke-5 Hijrah. Bulan Syawal, tahun yang ke-5 Hijrah. Duduk tengah raya. Tak kebet raya orang tak habis lagi kan. Allahu Akbar, musuh main nak serah. Hak nak main tu pula tuan-tuan, kali ni bukan macam hak tadi. Kali ni mereka datang 10,000 orang. Hak itu ni baru 3,000. Dan hak nak serang pula kali ini, bila berita tu disampaikan oleh Al-Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, mak benarkan Nabi SAW ni, dia jadi macam spy pada Nabi. Berita tu dia tulis surat. Nak pergi Mekah ni kurang-kurang 8 hingga 10 hari baru sampai. Dia upah satu orang, dia kata hantar cepat. Dia bayar 2-3 kali ganak. 3 hari sampai, berita Nabi duduk di Qubah. Habak kata 10,000 bala tentera berjaya dikumpulkan oleh Yahudi dan orang Quraisy untuk menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Nabi terus balik ke Madinah untuk buat perancangan lagu mana nak selesaikan masalah kita ni kan. Siapa mula perancangan untuk menyerang umat Islam di Madinah dalam peperangan Al-Ahzab ni? Yahudi. Yahudi mana tuan-tuan? Yahudi Bani Nadir itulah. Yahudi Bani An-Nadir, masa mereka keluar daripada Madinah tadi, mereka pergi mana? Kebanyakan daripada mereka pergi duduk di Khaybar. Perkampungan Yahudi di Khaybar, besar kawasan dia tuan-tuan. Yang ni pun saya pergi tengok lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun kena pergi. Jangan pergi umrah ikut pakej yang bawa. Mereka bawa pergi tak mana tuan-tuan? Pergi apa? Uhud. Unta di Mekah. Hak di Madinah ni. Pergi Masjid Quba. Lagi? Pergi ladang korma tu wajib lah. Tak pergi jadi mu'am ngamuk. Ambut tak bawa pun nak beli korma. Padahal aku alat stak banyak korma. Dia ada nak beli juga. Masjid Quba, bagus lah pergi kan. Hal dan korma tu tak pergi apa lah kan. Lagi pergi Bukit Uhud. Pergi muzium hak free. Muzium hak bayar pun tak pergi. Hak kena bayar 25 rial lah. Tak pergi. Jemaah kita pula kedekut. Orang kata jom pergi tengok muzium tu. Muzium tu bagus. Nama Mut'af Madinah. Kena bayar 25 rial. Dibina oleh Dr. Abdul Aziz Al-Ka'ki. Bagus ya tuan-tuan, tuan-tuan pergi tengok. Pergi kena bayar 25 riyal tuan. 25 riyal, mahal dia. Yang korma 50-60 boleh beli. Tuan-tuan pergi lah. Dan pergi situ tuan-tuan. Kalau boleh, ni ajak Ustaz Lutfi pergi. Ajak Ustaz-Ustaz kita pergi, hak tahu cerita tentang Madinah. Sebab dia buat replika. Replika perang Uhud. Replika perang Ahzab. Hak saya cerita ni mungkin tuan-tuan bukannya faham semua pun. Buat-buat faham langguk tu kan. Tapi tak faham sungguh lagi. Tapi kalau tengok replika, kita boleh nampak kedudukan tu. Lagu tu. Di Mut'haf tu pula tuan-tuan, muzium tu, dia ada, nak kata apa, orang panggil apa, main duk terang kat kita tu kan. Dia ada pekerja dia, yang kerja dia bila kita pergi, dia akan terang kat kita. Ni tang ni apa dia cerita, tang ni apa cerita, dia satu-satu semua berkaitan dengan Madinah Al-Munawwarah. Cuma dia bercakap bahasa Arab satu, satu lagi bahasa orang putih, bahasa Melayu minta maaf lah. Jadi kalau tuan-tuan bawa Ustaz Lutfi, dia like Ustaz ni, dia pergi tengok saya mula dia penil lah sikit kan nak bayang, tapi saya dia tengok tu dia tahu dia boleh cerita kat tuan-tuan satu-satu tu. Tiga jam tak habis tuan-tuan dalam tu. Barulah kita balik tu, kita seronoknya pergi Madinah. Saya pergi dulu pun je, bukan tahu tuan-tuan. Dengar hak Arab tu duduk cerita, lepas tu kita pergi pula. Diamlah aku cerita. Baru syur, barulah kita dapat sesuatu tentang cerita peperangan-peperangan tersebut. Dia pula dia nak perangkai tuan-tuan. Trip nak bawa pulang nak beli duit. Jadi dia akan perangkai, kita jangan buat tu, rugi. Kalau ustaz kita, ustaz cerita banyak kan bagi duit lebih ya kan. Kan? Baru ustaz tu akan cerita banyak lagi. Dan kita dapat maklumat yang kita baca ni, kita pergi tahu, kita akan lebih faham lagi bagaimana peperangan-peperangan ini berlaku tuan-tuan. Jadi bila orang-orang Yahudi yang lari pergi ke Khaybar ni tuan-tuan, mereka ni orang-orang besar, keturunan daripada Nabi Musa alaihissalam pun ada,
keturunan daripada Nabi Harun alaihi salam pun ada. Tu Safiyyah yang jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ni keturunan Nabi Musa dan Nabi Harun tu. Keturunan dia pak. Sampai Nabi ajak Safiyyah ni bila Aisyah duk pali-pali dia. Hafsah pali dia. Hafsah pernah kata dia, "Hei, anak orang Yahudi." Oh, panggil Yahudi marah tuan-tuan. Marah. Dia pun marah sebab dia tahu Yahudi jahat. Dia pelik. Sikit-sikit panggil dia anak Yahudi. Nabi SAW ajak Safiyyah habang kat dia. Aku ni pak aku Nabi Musa alaihi salam. Pak bapak aku, keturunan aku ni bersambung sampai ke Nabi Musa. Ayah aku Nabi Harun, bapak saudara aku Nabi Musa alaihi salam dan suami aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampa anak siapa? Oh, Nabi ajak juga kelim madu-madu ni pun tuan-tuan. Dulu kata kan, jawab ke dia. Safiyyah bahasa lega. Tu keturunan Bani Nadir dah tu. Kata Safiyyah binti Huyai bin Hatam. Ayah dia raja. Raja di perkampungan Bani Nadir. Semua di abang dia semua raja-raja. Bila pindah mereka ke kawasan Khaybar, terus diangkat jadi raja lah di sana. Sebab ni bangsawan, keturunan Nabi-Nabi dulu. Yang mereka tahu ni keturunan bukan calang-calang orang. Jadi mereka ni tuan-tuan, mereka berdendam dengan umat Islam di Madinah. Walaupun dah dihalau keluar dah, Nabi tak bunuh mereka pun. Bila duduk di Khaybar, mereka mula tuk strategi untuk nak musnahkan umat Islam di Madinah. Bina senjata sebanyak-banyaknya di Khaybar nak serang Madinah ni. Tapi masa tu mereka tak buat lagi. Mereka pergi pujuk orang-orang Quraisy untuk serang umat Islam yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Pergi pakat dengan orang-orang Quraisy. Dia kata, jom kita serang. Tak, kali ni kita tak boleh biar dah kat puak-puak Nabi Muhammad dan juga tentera-tentera Islam yang ada ni. Kalau kita biar, mereka makin melampau lagi. Pujuk punya pujuk, akhirnya Quraisy pun setuju. Quraisy pula jadi kepala pujuk Al-Ahabish. Mereka pergi pujuk kabilah Arab yang paling besar, nama dia Ghatafan. Ghatafan dia ada 4,000 bala tentera Ghatafan saja. Pujuk kabilah-kabilah kecil Al-Ashja', Bani Aslam, Fazarah dan sebagainya untuk menyertai peperangan untuk menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Kali ini kita serang dari semua sudut kalau boleh dan kita berpakat untuk menyerang. 10,000 nak lawan macam mana tuan-tuan? Penduduk Madinah tak sampai banyak tu. Jadi Nabi pada ketika itulah panggil para sahabat mesyuarat tergempar nak buat macam mana. Akhirnya muncullah satu cadangan daripada Salman Al-Farisi yang mencadangkan supaya kita bina parit. Kami ni bila dikepung, kami akan bina parit dulu masa kami duduk di Parsi. Nabi tak cakap banyak, terima, dipersetujui oleh semua para sahabat, mula gali parit tu. Jadi parit ni tuan-tuan, jauh mana tuan-tuan? Parit ni tuan-tuan, jarak dia 5,000. Ni saya dulu nak ingat boleh, lupa nak bawa kitab Al-Atlas. Atlas As-Sirah An-Nabawiyah, Dr. Syauqi Abu Khalil. Dia buat kitab nama dia Atlas As-Sirah An-Nabawiyah. Ustaz-ustaz kena beli tuan-tuan buku ni. Pasal apa? Dia buat peta. Dia ukur dengan ukuran hari ini. Bukan duk habaq farsakh. Kita kelam nama jarak-jarak zaman dulu kan, kita tak nampak. Jadi dia habaq kilometer berapa, panjang berapa meter, dia habaq siap dah. Jadi panjang tu lebih kurang lah 5,544 meter panjang parit yang digali oleh para sahabat. Yang luas dia tu lebih kurang 4.5 meter, bukan kaki, 4.5 meter dalam 3.5 meter. Tuan-tuan bayang dalam tu besar juga, baru kita boleh bayang kan luas. Dan dibuat oleh para sahabat dengan arahan Nabi SAW ni, setiap 40 orang Nabi suruh gali jarak sekian-sekian, setiap 40 orang jarak sekian-sekian, sehingga menutup semua kawasan yang boleh dimasuki oleh musuh di arah utara Madinah juga, bukan daripada arah selatan. Sebab arah selatan, timur dan barat memang orang-orang kafir tak boleh masuk tuan-tuan. Dan pembinaan itu Alhamdulillah
dapat sahaja surat daripada Abdullah, daripada Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi tuih arahkan para sahabat dengan Nabi sendiri turun gali parit tersebut. Dalam tempoh 6 hari siap parit yang dibina sepanjang 5.5 km lebih kurang. 6 hari siap. Tapi bukan senang lah tuan-tuan pakai cangkui ni kan. Tapi tengoklah tanah, bukan tanah bedak lagu kita ni kan. Memang kita boleh bayang betapa susah payahnya para sahabat. Dan kebetulan pula tuan-tuan, musim tu ialah musim sejuk. Musim tu ialah musim sejuk. Dengan sejuk lagi pada ketika tu. Tuan-tuan pergi atrai duduk tengok musim sejuk lagu mana. Pergi bulan 12, hujung kat bulan 1 tuan-tuan berasa tengok lagu mana kan. Jadi, Alhamdulillah tuan-tuan, bila siap semua dalam masa 6 hari, musuh pun sampai lah. Dan tuan-tuan kena baca cerita-cerita tentang susah payahnya para sahabat ketika menggali parit tersebut dalam keadaan lapar, nak balik, nak kira bak makan minum tak ada lah tuan-tuan. Harap makanan-makanan yang dihantar oleh isteri hak mana ada, hantar sikit lah tu, hak nak makan ramai. Nabi SAW, Allah tunjukkan kepada Nabi macam-macam mukjizat sepanjang pembinaan parit ni. Pasal apa tuan-tuan? Ulama kata nak kuatkan keazaman dan semangat para sahabat. Makanan yang sedikit jadi banyak. Jabir bin Abdullah tengok Nabi perut terikat sampai dua ketui batu ni, nak pergi tak lapar sangat. Dia tak tahan tengok, dia balik jumpa isteri dia, dia kata ada tak makanan di rumah. Dia kata ada, kita ada kambing tu, kambing belum kambing kampung alui ya. Nak boleh makan berapa orang? Adalah tepung sikit, dia kata masak. Nanti aku nak pergi panggil Rasulullah dengan beberapa orang sahabat, sekurang-kurangnya kita jamu 2-3 orang. Siap masak, abang kat aku. Jadi bila siap, beritahu kat dia, dia pun pergi bisik kat Nabi, adalah sikit makanan lah Rasulullah, jom pergi rumah saya, kita makan sikit, ajaklah sikit kawan-kawan. Tapi ajak 5 orang tadi, dia kata lebih tak cukup. Kalau kita macam nak pergi dah tuan-tuan, kalau kita pergi sengat-sengat makan seorang orang meja kan, macam budak-budak kalau rendah. Nabi SAW tuih bangkit, ya ahlal khandaq, wahai semua ni penggali-penggali parit semua ni, jom Jabir buat kenuri. Oh mampu ya tuan-tuan kan. Mereka pun pergi lah, pergi tuan-tuan. Nabi kata biar lu. Bini dia kata, ni yang ramai-ramai ni habang tak kau? Habang dah, tapi Nabi panggil semua. Jadi akhirnya tuan-tuan, bila masuk rumah, Nabi sendiri yang hidang makanan yang hanya boleh makan 3-4 orang tadi, cukup untuk semua penggali-penggali parit yang ada pada hari itu tuan-tuan. Tak habis makanan tersebut. Ini mu'jizat-mu'jizat yang Allah tunjuk satu persatu para sahabat. Jadi para sahabat ini kalau sampai tahu itu, takkan tak beriman pun. Allah tunjuk satu-satu-satu. Batu besar dipecahkan oleh Nabi SAW. Nabi janji pula pada ketika itu, Sana'a akan jatuh ke tangan kita. Rom akan jatuh kepada kita. Parsi akan jatuh kepada kita. Sehingga orang-orang kafir pada waktu tu bila dengar Nabi janji itu, dia bergelakkan Nabi. Janji bukan main, dia kata lah Nabi berak pun tak berani, dia kata. Takut pada masa tu. Allah sebut cerita ni dalam surah Al-Ahzab. Cerita apa yang orang-orang musyrikin, orang-orang apa nama, orang-orang munafikin duk ejek, duk pemain janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Allah sajikan kepada kita, tinggal bekas yang kita baca dalam surah Al-Azam tu, sebut ayat tu, kita akan teringat bagaimana gambaran takutnya para sahabat pada waktu itu. Jadi bila tentera musuh main tuan-tuan, mereka main-main terkejut. Orang belah mana tu kita terkejut, bewak lah kan, terkejut tengok, ni apa pula ni, ni kami tak pernah jumpa ni, lagu ni punya strategi, tak boleh nak lepas kawasan tersebut. Jadi boleh panah lah, mana kita selesa lah pada waktu tu. Tapi bukan senang juga lah. Sehingga kadang-kadang bila diserang oleh musuh ni tuan-tuan, sampai Nabi SAW bersama para sahabat tak dan sembahyang zuhur, tak dan nak sembahyang asar. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai maki-maki orang kafir. Dia kata puak ni, kalau kita haram jadah lah kalau kita lah. Dia maki, dia kata sampai kami nak sembahyang asar pun tak dan. Dia kata kat Nabi, aku ni baru nak sembahyang asar, bukan nak maghrib lah waktu tu. Nabi kata okeylah, aku tak sembahyang lagi, aku apa benda lagi. Sehingga Nabi kena qadha tuan-tuan sembahyang zuhur dan asar, kadang-kadang zuhur saja, kadang-kadang asar saja, sebab terlalu sibuk untuk mempertahankan diri kerana diserang oleh 10,000 bala tentera yang ada. Dan pada masa itulah juga tuan-tuan berlaku, ada 5 orang
panglima-panglima Quraisy yang ada kuda perang besar-besar yang depa ni tuan-tuan ketiak juga nak lintas juga parit tersebut. 5 orang berjaya. Antara yang berjaya Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Amru bin Abdi Wud ataupun Amru bin Wud, seorang panglima orang Quraisy yang sangat terkenal. Siapa pun tak berani lawan dengan dia. Jadi bila dia lintas-lintas tuan-tuan, dia terus cabar. Berani lawan dengan dia. Dia ni sebut nama pun orang takut. Tapi bila dia lintas tuan-tuan, dia cabar man yubariz, siapa nak lawan dengan aku? Dah tak ada siapa nak bangkit tuan-tuan. Tanya ada 3 kali sengap lagu orang Islam pun, Ali angkat tangan. Aku wahai Rasulullah. Rasulullah kata, duduk wahai Ali. Nabi pun tak apa nak harap nak lawan dengan Amru bin Wud ni kan. 3 kali dia cabar, Ali juga yang jawab. Nabi kata, tapi aku bimbang dia bunuh kamu wahai Ali. Nabi takut. Biarlah orang lain, Hamzah-Hamzah besar sorak kepala orang pada ketika itu. Jadi bila Ali nak pergi lawan dengan dia tu kan, sampai-sampai tang tu beradab dengan dia, dia tanya, hang ni siapa? Ali kata, Ali, Ali bin Abi Talib. Dia kata, Allah, ambillah, bagi budak, bagi cari orang lain, tak ada ke? Dia tak rasa tak gamak nak bunuh Ali sebab dia rasa confirm dia menang punya. Macam siapa nama pun ni lawan wrestling tu, macam tu lah, Sembang Samsin tu kan. Akhirnya Ali kata kat dia, hang tak gamak bunuh aku, aku memang nak bunuh hang. Dia kata, Ali kata, tadi aku ni bertemu-bertemu tuan, berjaya bunuh panglima pesak Quraisy. Mati seorang. Hak lain 4 orang lagi tuan-tuan. Bila tengok-tengok kepala besar ni mati, hak lain kelang kabut nak lompat di belah balik. Seorang berjaya dibunuh oleh Zubair bin Al-Awwam. Kemudian tuan-tuan, sekiranya dah 5 minit boleh no? 5 minit tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan nak bagi habis cerita ni. Tidak tak habis cerita ni. Kemudian bila keadaan terlalu meruncing sangat, orang kafir yang Quraisy pun dah tak tahan, dah duduk musim sejuk, depa pun orang juga, makanan kuih lama kuih habis, kuih lama kuih masak, kuih lama depa ingat serang 2 hari selesai lah masalah ni, dah habis-habis lagi. Jadi akhirnya depa pakai macam mana nak buat? Depa kata, dalam Madinah tu ada satu kabilah Yahudi lagi ada, iaitu Bani Quraizah. 700 bala tentera depa ada dalam situ, takkan kita tak boleh pujuk depa untuk bersama dengan kita. Jadi akhirnya Huyai bin Akhtab bin tuan-tuan, kepala masam Yahudi Bani An-Nadir yang dia pergi pujuk sampai berjaya, sehingga akhirnya Bani Quraizah mungkir janji dengan Nabi. Yang dulu mereka pun tanda tangan piagam Madinah tu, mereka pun mungkir janji dengan Nabi SAW, sanggup menyerang umat Islam dari dalam. Dah lah di luar musuh, ni duduk dalam belakang tu ada 700 bala tentera lagi. Masa ni lah tuan-tuan, umat Islam dalam keadaan yang sangat-sangat ketakutan dan tidak stabil pada waktu itu. Nabi pada masa tu tak tahu lagi, dia hantar utusan, tahu Yahudi ada di belakang tu, tapi dia hantar orang, okey lagi mereka masih bersama dengan kita, hantar lagi, okey mereka belum isi borang keluar bati lagi, okey lagi. Sampailah satu ketika tuan-tuan, bila Nabi SAW hantar para sahabat Sa'ad bin Mu'az dengan Sa'ad bin Ubadah dan ada 2 orang sahabat lagi, Nabi pesan dah, pi tengok, kalau mereka mungkir janji, jangan main habak darah-darah tau ni. Saat lagi mereka ni risa takut Nabi para sahabat lain, bagi isyarat cukup. Tapi kalau mereka masih bersama kita, habak darah-darah, orang dengar, orang merasa lega lagi kan. Pi tuan-tuan, dia maki Nabi ni, siapa Muhammad, bila dia jadi Nabi, kami tak percaya, bila kami, dia buat bangsa tu tuan-tuan. Sa'ad marah lah, Sa'ad ni baik dengan Bani Yahudi, Bani Quraizah, saling percaya, tiba-tiba dia buat lagu tu. Sa'ad marah, maki dia bawah ni. Lepas tu dia kata, ish, sampai bila nak maki ni pun, kita takkan nak duduk tani. Balik habang kat Nabi, isyaratnya adal wal qarah ya Rasulullah, macam 2 kabilah yang pernah khianat kita dulu ni, bi'ur raji' dengan ma'unah. Nabi faham. Jadi tuan-tuan, lepas tu keadaan mula makin kelang kabut tuan-tuan, tapi Allah nak selamatkan umat Islam dalam keadaan kelang kabut tu, Nabi atok satu strategi, tak berjaya. Tiba-tiba Allah hantar satu tuan-tuan bantuan ni tanpa siapa-siapa boleh fikir. Yang pertamanya tuan-tuan, Nabi ni dia tahu Ghatafan ada 4,000 bala tentera di luar. Mereka ni bukan main perang, nak perang tak mana pun, nak duit ni.
Kalau benang, nanti Yahudi janjilah nak bagi tu, nak bagi ni, buat semua kan. Nabi panggil ketiak lah, bawa mai dengan ketua kabilah Bani Ghatafan, Uyainah bin Husun, dan dua tiga orang lagi anak dia, Abdul Rahman bin Uyainah. Panggil duduk depan Nabi. Nabi tawarkan kepada mereka, mau dah hampa balik, aku bagi separuh hasil kurma Madinah ni untuk kamu selama setahun, mau dah. Puak tu setuju. Sebab mereka main mana nak tu pun, buat apa, susah-susah kan, balik dapat kurma kan. Tapi para sahabat-sahabat ni, bila Nabi tanya, Nabi kata, aku bagi cadangan ni, tapi apapun keputusan, kena tanya pemilik ladang-ladang kurma tu lah, sahabat-sahabat Al-Ansar. Tanya-tanya mereka, tuan-tuan, mereka kata, minta maaf lah wahai Rasulullah. Dulu ni pun kami tak pernah bagi sekupang kat mereka. Buah kurma ni mereka hanya boleh makan sama ada mereka beli daripada kami, ataupun kalau kami jemput mereka jadi tetamu, kami jamulah kurma 2-3 biji. Tiba-tiba setelah Allah muliakan kami dengan Islam, kami nak pergi bagi peri-peri percuma-percuma gitu kat mereka? Tidak. Terkejut buah-buah Bani, Bani Fazarah Uyainah bin Auf. Tu dia matang tu kuatnya semangat orang Islam. Tak jadi tuan-tuan. Kemudian Allah hantarlah seorang sahabat yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Dia daripada daripada puak-puak mai serang ni lah juga. Dia masuk Islam. Allah campakkan dalam keadaan begitu tuan-tuan. Allah campakkan Islam dalam hati dia. Tak ada siapa boleh fikir pada ketika tu. Dia lintas, dia mai sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia abang kata dia masuk Islam dah. Jadi lah ni, bagilah apa arahan, tugas yang aku boleh buat untuk tewaskan orang-orang kafir yang mengepung Madinah pada ketika itu. Nabi kita, hang seorang nak buat apa? Seorang nak buat apa tuan-tuan pada waktu itu? Tapi kalau boleh khitiar, buatlah apa sahaja. Akhirnya tuan-tuan, dia bijak. Dia pergi jumpa orang-orang Yahudi di dalam kabilah Bani, Bani Quraidah tadi, dia pujuk. Dia kata, hampa khianat kepada Nabi Muhammad. Aku sebenarnya hangpa tahulah aku baik dengan yang aku mai jumpa ni pasal kita punya hubungan sangat baik daripada sejak dulu kala lagi. Aku duk dengar dia kata Abu Sufyan dengan kabilah-kabilah Yahudi dan sebagainya duk nak balik dah, nak tinggalkan bumi Madinah sebab dah lama sangat, makanan pun dah habis. Kalau depa balik, mampu hamba. Hampa memang tak boleh lawan punya dengan Muhammad dan tentera-tentera dia. Dia sembelih hamba habis lepas ini. Oh, betul juga depa ni kata. Lah apa cadangan kamu wahai Nu'aim? Dia kata, aku cadangkan hangpa lagu ni. Minta kepada orang-orang Quraisy, sebab depa yang mengetuai bala tentera ni, supaya hantar 10 orang panglima-panglima depa supaya mai duduk dalam kubur kamu. Supaya depa tak balik ke Madinah, ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau sekalipun depa tewas, depa akan duduk situ lama sekali. Oh, betul juga kan cadangan tersebut. Lalu diterima cadangan tersebut. Dia balik pula tuan-tuan pergi belah sana. Belah orang kafir Quraisy yang sedang mengepung Madinah tu, dia jumpa Abu Sufyan. Dia kata, Abu Sufyan, aku dengar ni, kata. Ni aku dengar lah, tak tahulah betul ke dah. Yang aku dengar ni ialah orang-orang Bani Quraizah tu dah menyesal memungkiri janji mereka dengan Muhammad. Dan depa tu pula aku dengar duk plan supaya Muhammad memaafkan depa. Jadi depa duk rancang lah ni untuk menyerahkan 10 orang-orang kuat kita, panglima-panglima kita ni, kepada Muhammad untuk Muhammad bunuh 10 orang tu dan Muhammad akan maafkan depa. Abu Sufyan tak percaya. Tak senang nak murung dia tuan-tuan. Dia tak percaya. Dia kata, kalau tak percaya hang pi check dengan dia. Aku dengar kau mai habaq ya. Lepas tu Nu'aim Abu Sufyan pun pi check sendiri. Dia pi bagi tahu lagi ni tuan-tuan. Dia kata, esok wahai Bani Quraizah, kami dah tak larat dah duduk di sini. Kita kena serang sungguh-sungguh dan kita kena serang ni sekaligus. Kami serang dari luar tak kat mana kami mampu, dan hampa kena serang daripada dalam. Hari yang depa pi tu pula tuan-tuan, hari Jumaat. Esok hari apa? Sabtu. Tahu-tahu Ka'ab Al-Quradhi,
ketua kepada Bani Quraizah kata isu hari Sabtu, dia kata tak boleh ni, bukan Sabtu, bukan hari Sabtu ni, orang Yahudi tuan-tuan depa tak boleh perang, tak boleh buat apa pun. Tu memang sampai lah orang Yahudi lagu tu. Bila dia bagi alasan tu, orang kafir Quraisy boleh terima tak tuan-tuan? Takkan alasan pasal hari Sabtu ni, suasana ni hang duk kira hari Sabtu jemaat. Oh, dia kata hang tak kata tahu, kami tak boleh. Ha, jadi dia mula nampak dah macam depa ni macam tak bersungguh dah nak menyerang Nabi Muhammad dan umat Islam yang ada di Madinah. Kemudian hari Ahad lah. Okey, setuju hari Ahad. Ha, kena tangguh sehari. Dia pun tak larat tunggu dah. Kemudian Ka'ab Al-Quradhi kata apa tuan-tuan? Dia kata, kami seriau. Sehari kalau hampa kalah, kita serang-serang, tiba-tiba kita kalah, hampa tentu akan balik ke Mekah. Kalau hampa balik ke Mekah, balik ke kampung halaman hampa semua, apa nak jadi dengan kami di sini ni? Habis semua ni, kami kena sembelih. Jadi kami nak minta untuk nak bagi kami confident dengan hampa. Boleh tak mai 10 orang di kalangan panglima-panglima duduk dalam tempat kami ni, supaya kami boleh confident apa tak akan lari kalau apa terjadi pun kepada serangan yang akan kita buat ni. Abu Sufyan apa punya pandangan dia bila dengar-dengar tu? Dia kata, sadaqakum Nu'aym, betul dah. Nu'aym kata ni confirm betul dah. Jadi dengan strategi yang dibuat oleh Nu'aym bin Mas'ud ni tuan-tuan, akhirnya pecah belah lah antara Bani Quraizah dengan orang-orang yang berada di sana. Jadi tuan-tuan, tak jadi seorang-seorang pun tak jadi apa-apa ni, mengarutnya tak percaya. Ha, jadi malam tu tuan-tuan, malam terakhir Nabi doa ni lah tuan-tuan, sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Dan malam yang terakhir itulah Allah datangkan angin yang sekuat-kuatnya, dengan sejuk-sejuk yang sesejuk-sejuknya, gelap-gelap tak nampak apa malam tu tuan-tuan. Malam itulah mereka bertempiaran lari dan terpaksa meninggalkan bumi Madinah Al-Munawwarah. Setelah mengepung Madinah ni, ada riwayat kata 20 hari, ada yang kata lebih daripada tu. Oh, duduk di situ mengepung ni, tapi lah kali mereka terpaksa balik. Adalah cerita sikit-sikit lagi yang saya ingat. Cukup lah kot takat tu. Berapa tuan-tuan kita dan? Bani Quraizah tak dan. Okey lah. Berapa muka surat? Separuh pun tak dan tuan-tuan. Ya Allah. Macam nak berasa rugi beli kitab tuan-tuan ni. Jangan duk jual balik lah nah. Okey lah. Ha, jadi apa nama, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid yang berjaya menganjurkan program pada Tuan Imam kan, yang setuju. Dia Tuan Imam kata dak di Kedah kan. Ha, jadi saya ucap tahniah pada masjid, pada Tuan Imam dan Tuan Kuasa yang bagi peluang. Saya pun baru kali pertama try buat program ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok saya macam agak teragak-agak, kekok sikit dalam program ni. Tapi harap-harapnya adalah sedikit manfaat yang kita perolehi daripada program kita pada hari ini, insya-Allah, untuk kita memahami susah payahnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak sampaikan ajaran Islam sampai hari ini. Alhamdulillah kita semua jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tuan-tuan nak dengar cerita sirah ni, dengarlah lah radio Kedah. Hari apa? Saya dengan saya hari Khamis. Tak habis lagi tuan-tuan, baru sampai perang Umratul Qadha. Ha, yang baru ni Umrah Qadha yang dilakukan oleh Nabi SAW. 2 minggu sekali lah, bukan seminggu sekali. Ha, ni hari Khamis ni, saya akan sambung lah tajuk saya dalam Radio Kedah berkenaan dengan Sirah Nabawiyah. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dengar hak sebelum-sebelum ni, daripada sejarah Nabi Ibrahim AS mengasaskan bumi Makkah Al-Mukarramah, tuan-tuan boleh jumpa ni kru daripada Majlis Ilmu Pulau Pinang, MIPP, Saudara Nazif. Ha, tuan-tuan boleh dapatkan CD kuliah saya lah berkenaan dengan Sirah Nabawiyah ni tuan-tuan, daripada awal dulu ni sampailah takat lah ni. Saya tak tahu berapa CD dah, yang 3 dah. Takat ni 3 siri dah keluar. Sampai tajuk apa tuan-tuan tanya mereka lah. Itu untuk dana MIPP. Ha, jika tuan-tuan nak dapatkan, tuan-tuan boleh cari dalam YouTube, type Majlis Ilmu Pulau Pinang
mungkin ada nombor rujukan yang tuan-tuan boleh dapatkan di sana untuk tuan-tuan tahu cerita sejarah Nabi daripada awal secara lebih detail daripada yang kita bincangkan pada hari ini dalam CD-CD tersebut. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, saya ucapkan berbanyak terima kasih dan saya juga memohon maaf kepada tuan-tuan perempuan sekalian, barangkali penyampaian saya hari ini kurang sempurna, baru try tuan-tuan, biasalah kan. Jadi saya minta maaf lah yang tu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.